Uh. Recording in progress. Ya, benar. Baik, uh, Pak Direktur, uh, Pak Moderator sebenarnya ada kendala, Pak. Dan Pak, Pak Dirjen juga belum hadir. Saya duluan deh, kalau gitu saya Direktur. ada acara nih. Pak. Baik, Pak Direktur. Silakan, ya. Pak Direktur. Lagi ada acara. Ya. Siap. Pak. Oke. Ya. Nengoknya nanam itu enggak yang tanggal 14 kemarin nanti. Yang di mana? Yang di belakang. Tanggal 14 nanti lagi.

Bisa Pak, mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadarosulullahi shallallahu alaihi wasallam. Waalaikum alikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi M.Si. Yang kami hormati Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Takdir Mulyadi, MM. Yang kami hormati para narasumber, para peserta webinar yang kami banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Jumat tanggal 29 Oktober 2021 kita semuanya dapat hadir bergabung secara daring dalam webinar pengendalian FAW rawah Lingkungan dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia sebagaimana kita ketahui bahwa FAW for Army worms produk frugi pereda uh, merupakan salah satu uh, serangga anggota dari Lepidoptera family Noctuide yang merupakan hama penting pada uh, daerah tropis dan subtropis di Amerika. Serangan FAW telah dilaporkan uh, banyak terjadi di beberapa negara di antaranya di India, Thailand, Myanmar, Cina, Sri Lanka dan hampir semua negara di Afrika. Beberapa literatur menjelaskan bahwa Asia Selatan, Asia Tenggara dan Australia ini merupakan uh, kawasan yang uh, memiliki kondisi iklim yang sangat sesuai untuk perkembangan FAW. Di Indonesia, populasi dan Gejala serangan FAW pertama kali ditemukan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, oleh pada bulan Maret tahun 2019 oleh tim dari IPB dan tim Korteva. Dan selanjutnya sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan Januari tahun 2020 dilaksanakan monitoring dan verifikasi lapangan oleh para petugas POPT baik dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan maupun dari Balai Besar Peramalan OPT. Dan dilaporkan bahwa populasi serta gejala serangan FAW telah ditemukan di semua provinsi di Indonesia. Dan serangannya, populasi dan serangannya ditemukan sejak fase awal pertumbuhan tanaman jagung fase pembentukan daun ketiga, kemudian ditemukan pada bagian pucuk, kemudian pada bakal bunga jantan, kemudian pada bunga jantan dan pada tongkol. Nah, Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, ya, data ya, ya, ya. PDPS jagung untuk musim tanam Oktober-Maret 2020-2021 bahwa luas eh, pertanaman jagung di Indonesia mencapai 2,947 juta hektar dan eh, juga data dari direktorat eh, perlindungan tanaman pangan eh, diinformasikan bahwa data kumulatif luas tambah serangan FAW pada musim tanam ASEP 2021 seluas 17.623 hektar. Nah, uh, lakunya... Moderator bisa disingkatin Pak, izin Pak, saya mau di lapangan nih. Oke okay, baik Pak. Ya sudah masuklah apa yang Bapak sampaikan. Oke okay. uh, baik. Nah uh, Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini kita melaksanakan webinar pengendalian FAW uh, ramah lingkungan yang tentunya diharapkan bisa uh, berkontribusi dalam pengamanan produksi jagung. Nah untuk maksud tersebut dalam webinar kali ini ada lima narasumber ada Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Tandir Mulyadi MM, Direktur Penelitian Tanaman Pangan, Bapak Profesor Insinyur Edi Martono MSI-PSD, Bapak Dr. Insinyur R. Yayi MSI, dan Bapak Dr. Johannes Wawor SP, MSI. Tentunya semua narasumber dimaksud sangat kompeten di dalam Bidang terkait dengan pengendalian FAW ini, maka uh, Bapak Ibu sekalian uh, untuk mengoptimalkan waktu, baik yang pertama kali kami persilakan pada Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Bapak Doktor Insinyur oh, Muhammad. Pak Dirjen sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Dirjen sudah hadir. Baik, uh, Bapak Ibu sekalian sebelum Pak Direktur kami persilakan pada. Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI, untuk memberikan sambutan dan arahan pada webinar pengendalian FHW Ramah Lingkungan ini. Kami persilahkan, Pak Dirjen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih nih Pak Mustafirin, luar biasa pagi-pagi sudah mulai webinar. Juga para narasumber, saya sapa dulu nih Pak Prof. Edi Martono, Guru Besar Faperta UGM. Selamat pagi Pak Prof. Juga Pak Selamat Yayi. pagi. Ya, selamat pagi Pak Prof. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Juga Pak Yayi Munara, Rektor Fakultas Pertanian Faperta IPB. Selamat pagi, Pak Yiyi. Selamat pagi, Pak Dirjen. Apa kabar? Kabar baik. Ada, Pak Takdir Dirlin, Pak Direktur. Lagi di mana ini? Keliling terus biasanya ngurusin. Ini, Pak, keraya. lagi lagi di Tebo, Jambi, tebu. dalam rangka untuk mengeksekusi kerjasama pembuatan benih bersama Litbang, Pak. Nah, Alhamdulillah. Itu... Kedele, alhamdulillah Pak, izin. Memang seluruh direktur saya saya tugaskan ke lapangan, jangan di kantor, iya, karena pertanian itu ada di lapangan bukan di Jakarta, begitu. Juga ya, Pak Yohanes Wawor dari POPT Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Selamat Direktur. Kasih. Ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Karyawan, seluruh narasumber dan para partisipan, saya hitung ini 290, mudah-mudahan nambah dan ada di YouTube. Yang pertama saya perkenalkan, nanti minta waktu ada senior saya, Dirjen Tanaman Pangan pada waktunya, saya kan penggantinya Pak Jafar Habsah, nanti diberi kesempatan, tolong dicari di admin, ada Pak Jafar apa, dikasih link untuk dibuka, beliau siap memberikan masukan-masukan terhadap kita semua, senior kita, Kemudian secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, ini ulat geraya merupakan hal yang baru masuk di Indonesia itu 2018 kalau nggak salah. Asalnya ulat geraya itu dari daerah eh, Afrika, Amerika dan yang lain, terus nyebar masuk ke Asia, salah satunya di kita dan pertama ditemukan di daerah Sumatera Barat dan Jogja. Nah tolong pola-pola pengendalian uh, ulat graya ini dilakukan secara baik terutama untuk pertanaman jagung. Saya punya teknik aja yang hayati. Katanya tolong dicek BPTP Lampung ada enggak? Itu dengan menggunakan apa uh, jerami yang dibakar itu abu. Abu disebar di tanaman nanti habis semua itu. Nah, tolong ini dilacak informasi yang saya sampaikan ini teknik pengendalian ulat kereta yang simple nah itu itu salah satu rumusnya yang saya cari nanti di samping para narasumber menyampaikan teknik-teknik yang ada baik pengendalian secara mekanik manual atau teknik kemudian pengendalian hayati pengendalian dengan tanaman inang refugia apa tanaman lain yang tidak disukai oleh apa itu ulat geraya kemudian juga pilihan terakhir baru menggunakan pestisida kami cenderung membatasi penggunaan penggunaan yang sifatnya kimiawi tapi diarahkan ke penggunaan yang sifatnya ramah lingkungan itu ya yang saya pesankan dan tolong selalu kreativitas dan saya minta partisipan petani juga memberikan pengalaman-pengalaman yang ada melalui chatting dan apa untuk mengendalikan uh, ulat gerai ini di samping yang lain. Jadi materi ini sangat bagus karena sangat dibutuhkan oleh para petani kita untuk mensolusi, kemudian teknik-teknik kita sebarkan di sini. Tapi yang saya temukan dari BPTP Lampung yaitu sangat sederhana itu. Demikian sebagai pengantar kami persilahkan Pak Jafar Habsah, senior saya, untuk memberikan hal-hal yang sifatnya pencerahan bagi kami supaya kita hari esok harus lebih baik daripada sekarang. Salam sehat bagi semua. Saya sampaikan salam kepada Bapak Menteri. Nanti seluruh partisipan dan narasumber dapat sertifikat ditandatangani Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya kami persilahkan pada Bapak Dr. Insinyur Jafar Hafsah. Kami persilahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wa wa Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Adinda saya, Dirjen. Bina Produksi karena mampangan yang saya hormati, saya banggakan. Saya bersama beliau pada hari ini, saya di ruang kerja beliau pada kesempatan ini dan diajak untuk bergabung pada kita punya acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu Ropak tani. Menarik ini di mana. Tani ini selalu mengadakan acara zoom acara virtual untuk membicarakan aspek-aspek pengembangan perkembangan kemajuan pertanian dan terutama kemajuan daripada para petani pelaku-pelaku agribisnis Ibu dan Bapak sekalian yang mengikuti pertemuan ini kepada narasumber sungguh-sungguh terima kasih sekali ini bisa sharing ada Pak Mustabirin, Pak Yai, Pak Yohani, siapa lagi? Rasanya teman-teman lama saya saya Pak kenal dengan baik ya paling tidak saya kenal secara profesional beliau ini ahlinya di bidangnya termasuk Pak Pak Dekan ya Pak Dekan Pak Yai. Nah e, kalau kita berbicara kita tema kita adalah ulat kerayak ya pada kesempatan ini yang menyerang jagung tentu, tetapi sedikit dulu saya ke belakang bahwa saya pada waktu direktur jenderal tanaman pangan perhatian saya terutama kepada OPT ya pada perlindungan tanaman sungguh-sungguh kita baik-baik lembaganya direktoratnya perlindungan tanaman itu populer sekali itu eh, direktor tersebut itu kita menjadikan lebih dia lebih terbuka lebih besar. Bang untuk memberikan pelayanan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kepala dinas, para penyuluh, dan langsung juga kepada petani di dalam rangka perlindungan tanaman. Malah sempat kita mendirikan, membangun yang disebut masyarakat perlindungan tanaman Indonesia yang sekarang ini tentunya berkembang. Dan ini kita mempunyai juga kan kita mempunyai kelompok tani, mempunyai kontak tani dan mempunyai kita mempunyai pengamat ya akan perlindungan tanaman, penyuluh, pendamping dalam hal perlindungan tanaman. Ini sungguh-sungguh sekarang ini lebih efektif lagi melaksanakan tugasnya. Dan ini dengan dengan acara seperti ini, saya rasa Pak Dirjen sungguh-sungguh strategis ini bagaimana setiap saat malah dimanfaatkan dengan webinar ini dengan dengan adanya COVID, kemudian kita terpaksa ya terpaksa berkomunikasi ya intensif melalui virtual dan ini dimanfaatkan oleh direktur jenderal tanaman pangan yang sekarang ini di sini hebatnya ini. Nah, kembali lagi, kembali lagi bahwa kalau kita berbicara perlindungan tanaman yaitu hama dan penyakit ya. Kemudian ada OPT, organisme pengganggu tanaman yang biasa juga manusia itu tiba-tiba menjadi OPT dia Ya kan. Nah, kemudian sekarang kita berbicara bagaimana ulat kerayak ya terhadap eh, jagung. Nah, eh, saya rasa eh, seperti tadi yang dikemukakan oleh Pak Dirjen, ulat kerayak ini memang pada jagung dan ini adalah eh, impor ya OPT impor dari kita. OPT di sini kan pentingnya memang eh, daripada pentingnya bagaimana eh, kita lah ketat ya ketat izin mengizinkan itu komoditi masuk di kita karena bukan hanya komoditi yang kita impor termasuk juga pengganggu tanamannya bisa ikut pada komoditi-komoditi yang kita impor itu dan tentu banyak oleh karena itu karantina sangat-sangat berpengaruh di sini. Nah, kemudian kalau ular rakyat ini dia ya masukkan dia masuk ya, ini bukan bukan kita punya asli itu adalah dari dari Eropa di sana, dari Amerika juga, Afrika juga itu ada dari itu dari dulu di sana. Nah kemudian memberikan e, mengganggu ya dari tanaman e, jagung. Saya rasa sekarang ini nantinya kita mendengarkan bagaimana cara yang efektif untuk membasmi ulat gerayat ini, e, OPT gerayat ini. Dan kemudian, bagaimana baik secara kimiawi, ya, secara secara uh, alami, dan juga uh, bagaimana kita dapat uh, me, 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 melindungi tanaman kita daripada gerayak. Dan kalau sudah menyerang, ya, bagaimana membasminya, dan ini tentunya selalu pesannya bahwa selalu kita akan mendapatkan bagaimana alamiah ya yang kita bisa lakukan, yang terakhir, jalan terakhir, ya adalah jalan terakhir baru kita kita menggunakan menggunakan pestisida kimia tentunya. Nah ini sungguh-sungguh kita. Nah garaya kini ya tentunya ada secara secara fisik juga kita bisa si bisa kita melindungi pertanaman kita. Tapi yang pasti nantinya bahwa juga jangan lupa pergiliran tanaman pada waktu itu pada waktu yang sudah terserang itu langsung kita gilir namanya untuk tidak memberikan peluang untuk dia dapat beternak dengan terus-menerus di tempat yang sama. Itu yang ingin saya sampaikan perkenalan pertama juga diajak oleh Pak Dirjen. Mudah-mudahan eh, pertemuan-pertemuan besok-besok saya sudah bisa mengikuti dan menghadirinya. Nah, mudah-mudahan sungguh-sungguh saya juga akan sharing, akan banyak belajar daripada pertemuan-pertemuan kita ini demikian bapak sekian pak moderator dan kemudian narasumber dan seluruh sahabat-sahabat eh, saya para petani penyuluh dan pelaku-pelaku agribisnis ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Wa warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak dr insinyur Zafar Hamzah atas saran motivasi dan dukungannya mudah-mudahan eh, FAW ini dapat kita kendalikan secara baik-baik. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami berikan kesempatan pada Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan untuk menyampaikan materinya terkait dengan kebijakan pengendalian FAW pada pertanaman jagung di Indonesia. Kami persilahkan, Pak Direktur. Terima kasih, Pak Moderator. Eh, yang saya hormati, Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Dr. Swanti, Pak Dr. Jafar Hafsah, Direktur Jenderal tanon Pangan pada masanya yang saya hormati, para narasumber yang hadir pada kesempatan ini, dan semua peserta VidCon. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi saya dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan akan menyampaikan beberapa hal poin-poin terkait dengan penanggulangan ugat rakyat yang sudah masuk di Indonesia. Bapak dan Ibu, sebagaimana diketahui, bahwa Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, khususnya di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, memiliki tugas dan fungsi mengamankan uh, pertanaman, uh, khususnya uh, yang berkaitan dengan jagung. Uh, kita punya target 36 uh, juta ton untuk tahun 2021 dan harus kita amankan. Uh, ini di pertanaman sekitar 4,5 sampai 5 juta hektar di uh, seluruh Indonesia. Uh, target kami adalah uh, tahun ini minimal 75% dari luasan yang terkena bisa kita selamatkan. data menunjukkan terus bahan tayangnya. Data menunjukkan bahwa untuk sebaran ulat gerayak bisa diteruskan. Operator bisa diteruskan. Tayangnya. Lanjut lanjut. Tayangan bahan tayangan lanjut. Baik, uh, nah ini Bapak dan Ibu, sebaran ulat gaya di Indonesia. Tolong yang slide nomor 2 deh, nomor 2. Nah, stop. Siapa? Terus yang tadi Pak, nomor nomor 2. Nah, stop, stop, stop. Nah, ini Bapak dan Ibu, tahun 2021 sampai September ini, uh, didapatkan data bahwa Lampung menduduki tertinggi ya dengan 6000 hektar kemudian yang Pusuh hanya 53. Artinya uh, mengingat rasio tadi ini masih uh, mampu kita atasi uh, di atas 90%, ya. Walaupun target kami adalah minimal 75%. Jadi Lampung uh, Sultang ya, Sultang ini 5.306 hektar namun kita bisa mampu mengatasinya di atas 90 persen. Terus, baik, kalau kita lihat ini Bapak dan Ibu, serangannya itu di bulan Januari Februari yang paling tinggi, kemudian mulai melandai, dari tahun 2020 pelandiannya cukup bagus, tapi 2021 ini, ada pelandean yang memang fluktuasinya itu menjadi lebih uh, meragukan, lebih fluktuatif ya bapak dan ibu uh, yang uh, saya hormati. Lanjut, terus, baik bapak dan ibu, uh, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Didian, memang kita program kita mengarah kepada uh, penerapan uh, PHT, yaitu pengendalian hama terbatu yang uh, lebih uh, mengefektifkan uh, pengendalian yang ramah lingkungan mulai dari tanam sampai dengan panen. Jadi kita memprioritaskan teknologi ramah lingkungan melalui pendekatan pengelolaan agroekosistem dan spesifik lokasi. Jadi Bapak dan Ibu untuk pengelolaan atau pengendalian yang ramah lingkungan ini beberapa program di Direktorat Perlindungan diantaranya yang kami kenalkan adalah AP4 pemberdayaan petani, pemasyarakatan PHT, Nah, di sini petani kita berdayakan untuk membuat agen hayatinya sendiri untuk pengendalian OPT-OPT yang ada. Ini eh, kita booster untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan eh, upaya mendukung PHT seperti budidaya tanam sehat dan seterusnya. Bapak dan Ibu tentunya kita juga eh, akan mengantisipasi manakala serangan itu sudah di atas ambang ekonomi kita menggunakan pestisida kimia tetapi dengan cara bijaksana melalui data pengamatan yang akurat. Jadi tidak sembarangan juga kita menggunakan kimia sintesis tapi dasarnya adalah data pengamatan serangan di lapangan. Tapi dalam hal ini kita lebih mengutamakan penggunaan agen hayati dan pestisida nabati di dalam pengendaliannya. Terus lanjut baik mungkin ini terus lagi oke okay. terus ya nah ini Bapak dan Ibu jadi prinsip PHT yang kita pegang satu pengamatan rutin ya yang kedua tadi budidaya tanam sehat kemudian mendidik petani menjadi ahli dan memanfaatkan uh, agen hayati presiden dan termasuk uh, musuh alaminya. Nah secara teknis, uh, Bapak dan Ibu, tanya pengamanan produk jagung dari gangguan uh, serangan uh, uh, hama penyakit khususnya untuk ulat geraya ini, kita mulai dari awal dari pratanam, tanam, yaitu pengolahan tanah yang baik diyakini akan mengurangi populasi hama. Pada musim tanam berikutnya. Tadi Pak Didian sudah menyampaikan ada temuan dari BPTPH di Lampung. Jadi uh, jerami dibakar, ya, kemudian diolah uh, di tanah, ya, itu uh, salah satu yang sekarang lagi dikemukakan uh, oleh teman-teman kita di Lampung dapat mengurangi uh, serangan uh, ulat geraya. Kemudian yang kedua tentunya terkait dengan uh, pola tanam serempak. Dan pola tanam tumpang sari yang lebih dianjurkan. Kemudian Bapak dan Ibu juga yang perlu diperhatikan adalah pengamatan rutin melakukan uh, monitoring secara terus-menerus terhadap uh, fase vegetatif dari uh, tanaman uh, jagung kita. Karena ulat geraya ini mulai menyerang dari fase vegetatif sampai dengan generatif. Jadi kalau ini tidak bisa ditanggulangi dahsyat. Memang betul. Uh, akibatnya. Kemudian yang berikutnya pada saat tanam aplikasi agen pengendali hayati pestisida nabati ini dianjurkan. Jadi masa preemptif tambah 70 hst ini menjadi masa yang apa namanya yang kita manfaatkan betul untuk mengendalikan dengan agen hayati dan pestisida nabati. Insya Allah Bapak dan Ibu, manakala pengamatan kita akurat dan pengendalian agen hayati di masa-masa itu berlangsung dengan intens. Kita tidak akan menemukan masa di atas ambang yang kita sebut masa responsif yang kita harus menggunakan pestisida kimia tadi. Nah, kemudian tentunya keairipan lokal juga kita dorong untuk pengendalian secara mekanis. Petani-petani kita yang turun di lahannya selalu melihat gejala-gejala karena sangat mudah melihat apa namanya ulat geraya ini dia menaruh telurnya. Uh, jelas terlihat, bisa dilihat, ya. Kemudian larva mudanya juga pada saat terlihat kita ambil saja, Bapak dan Ibu. Dan ini dilakukan oleh teman-teman kita petani, ya, yang merawat uh, tanamannya. Terus, baik. Kemudian uh, tadi pengolahan tanah waktu tanam juga menjadi concern kita, Bapak dan Ibu dalam pengendalian urat geraya ini, di mana pembakaran sisa tanaman akan mengurangi populasi hama pada musim berikutnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen di Lampung sudah ditemukan cara-cara demikian. Kemudian waktu tanamnya, hindari keterlambatan tanam, tanam serempak, dan kita perlu juga melakukan multi-crop ya, untuk jagung, tertentu agar supaya dapat mengurangi serangan dari ulat kiraya. Terus, baik, Bapak dan Ibu, pengendalian secara mekanis melakukan pengelompokan telur, kemudian mengengat uh, meletakkan telur pada bagian tanam, mudah dilihat ini sehingga telur dapat ditemukan dan dihancurkan dengan cara mudah. Nah, kita merekomendasikan pengendalian biologi dengan meningkatkan populasi dan peran musuh alami, parasitoid dan predatornya. Untuk parasitoid telur, umpamanya uh, kita banyak menggunakan pengendalian dengan barang bahan agen hayati pesticida nabati. Demikian juga untuk parasitoid larva ada di sini, kemudian ada predator larva. Jadi sebenarnya cukup banyak ya alat atau cara pengendalian dari FAW ini bisa kita maksimalkan semua. Selain kita memanfaatkan agen hayati yang mudah dibuat seperti meditarisium. Tadi saya menyampaikan kita ada program P4 pemberdayaan petani dan saat ini ada 120 unit di seluruh Indonesia sebagai booster kita untuk mendukung kegiatan PHT ya di beberapa tempat petani-petani itu menghasilkan bahan-bahan agen hayati metarizim ini sangat bagus untuk dimanfaatkan dan disebarluaskan Insya Allah ke depan 2022. Pak Ditian sudah berkomitmen untuk menyetujui kegiatan untuk meneruskan kegiatan P4 pemberdayaan petani di dalam rangka untuk menggunakan agen hayati pestisida nabati di dalam pengendalian tanaman pangan khususnya ulat geraya. Terus lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian ini pestisida nabati juga bisa kita manfaatkan, ini mudah cara membuatnya dari apa namanya tanaman-tanaman yang spesifik di lokasi-lokasi tersebut nanti teman-teman kami PUPT yang ada di uh, BBTPH dan lab di daerah uh, dapat uh, memberikan bimbingan teknis terkait dengan ini dan mereka juga di laboratorium-laboratorium sudah menghasilkan pestisida nabati dalam jumlah yang banyak. Baik lanjut ke kesimpulan mungkin ya. Ya, ini contoh ya Bapak dan Ibu bimtek dan sebagainya. Kesimpulan, oke? Okay. Kesimpulannya. Baik, eh terkait dengan ini Bapak dan Ibu yang saya hormati tentunya eh kami eh mengarahkan untuk pengendalian FAW eh, melakukan kegiatan monitoring ya, serangan sejak fase vegetatif. Karena ini eh ulat geraya ini memulainya dari fase vegetatif, generatif juga masuk. Kemudian, yang kedua tadi, pengolahan tanah yang baik dan pembakaran sisa tanaman dapat menurunkan populasi pertanaman berikutnya. Kemudian, yang ketiga, melakukan pengumpulan kelompok telur dan memasukkan ke dalam tabung persis ini bisa dilakukan oleh teman-teman petani kita, Bapak dan Ibu. Ini merupakan kontribusi yang besar di dalam mengurangi ulat geraya. Jadi secara arif dan bijaksana teman-teman petani sesuai dengan kebiasaan lokal, kearifan lokalnya melakukan pemantauan sendiri. Kemudian kalau melihat ada telur dan ada kelompok telur ini dimusnahkan. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan agen hayati pengendali yang tadi saya sebut bisa dihasilkan secara massal oleh petani yaitu metarisium kemudian bifaria besiana dan seterusnya Uh, ini uh, sudah bisa dibuat oleh teman-teman petani melalui kegiatan P4 dan juga oleh laboratorium-laboratorium kita yang uh, agen hayatinya disebar ke teman-teman petani. Kemudian uh, melakukan sistem budaya tumpang sari dengan tanaman lain, keragaan, tanaman, dan area. Dan pemambatan ekstra untuk pasti dan nabati. Saya rasa ini poin-poin yang lebih teknis dari uh, kegiatan Penanggulangan untuk FAW mungkin nanti uh, uh, Bapak dan Ibu narasumber yang hadir pada kesempatan ini akan lebih mendetailkan upaya-upaya uh, kita dalam upaya untuk uh, menerapkan uh, PHT-IPM di dalam uh, penang pengendalian uh, ulat pangan di Indonesia. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu dalam pertemuan FAU beberapa waktu yang lalu, Indonesia termasuk yang diberikan as, apresiasi oleh mereka, uh, di mana dengan luasan tanaman jagung yang begitu luas uh, tetapi dampak serangannya uh, tidak terlalu besar. Tetapi ini uh, bukan membuat kita jumawa, uh, kita tetap harus waspada, uh, harus uh, melakukan upaya-upaya yang tadi saya sampaikan. Dari mulai tingkat petani, kemudian di uh, tingkat uh, bimbingan teknis oleh teman-teman PUBT pendamping, dan kebijakan-kebijakan kita di direktorat pelindungan pertanian mengarah kepada upaya uh, bersama-sama untuk uh, penanggulangan FAW dengan melibatkan semua stakeholder dari mulai petani, kemudian kemudian teman-teman kita di uh, dinas pertanian daerah, provinsi, dan semua stakeholder lainnya. Mungkin demikian yang saya sampaikan, Pak Moderator, nanti ada Bu Ike, saya mohon izin langsung lab, dan ada acara yang lain di lapangan, mohon maaf, nanti ada Bu Ike yang mungkin akan terus mengikuti kegiatan ini. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan oleh peserta, nanti bisa di koordinasikan untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Selamat menjalankan tugas, sehat selalu Pak Direktur. Bapak-Ibu sekalian, saya kira itu beberapa kebijakan terkait dengan pengendalian whole uh, Army worm produk Terafrugirga pada pertanaman jagung yang telah disampaikan oleh Pak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Uh, untuk kesempatan berikutnya, kami berikan pada narasumber Bapak Profesor Insinyur Edi Martono, MSC, PhD. Beliau adalah guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kami persilahkan Pak Profesor Edi Martono untuk menyampaikan materi yang berjudul pengelolaan hama FAW pada tanaman jagung dengan pengendalian ramah lingkungan. Mohon maaf Bapak, waktunya 20 menit. Eh, terima kasih kami persilahkan pada Profesor. Ya. Simaton. Terima kasih Pak Mustafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengatur uh, presentasinya dari tempat kami sendiri, kalau bisa. Mohon di Ijinkan menjadi co-host sehingga bisa saya atur kecepatannya. Terima kasih sebelumnya. Baik, ini yang saya uh, ingin sampaikan kepada kita semua. Kita menghadapi hama yang sebetulnya merupakan apa yang sekarang sering disebut sebagai Alien species, spesies asing. Mengapa demikian? Karena Spodoptera progeria ini belum ada lima tahun di Indonesia. Jadi tadi dikatakan tahun 2018 itu baru ada laporan dari Sumatera Barat. Dan kemudian dengan cepat pada tahun 2019 itu sudah mencapai seluruh Sumatera. Tahun 2020 sudah ada di Jawa dan seterusnya. Jadi ini memang merupakan invasif alien spesies invasif sekali banyak sekali penyerangannya dan merupakan spesies asing karena sebelumnya memang tidak ada yang menarik adalah bahwa spodoptera di Perda ini sebetulnya merupakan apa eh, hama atau merupakan ulat yang tinggalnya itu sebetulnya di daerah subtropik. Jadi aslinya itu daerah Amerika ya, pertama kali. Jadi secara singkat biografinya barangkali bisa saya sampaikan, asalnya dari benua Amerika yang mengenal empat musim. Jadi Amerika Utara, Amerika Tengah, kemudian juga di Amerika Selatan. Ya. Karena apa? Karena mereka mengenal budidaya jagung itu sudah sejak zaman dahulu kala, zaman Inka, ya, ketika masih merupakan e, wilayah prasejarah yang belum bisa diketahui e, sejarahnya ciri-ciri larvanya nanti kita lihat bersama kemudian inang utamanya memang jagung tetapi mampu menyesuaikan diri juga dengan bangsa rumputan yang lain jadi misalnya dikenal juga menyerang sorghum menyerang barley menyerang gandum dan yang kita takutkan adalah jangan sampai ini menyerang padi nantinya karena padi juga rumputan ya dan beberapa jenis tanaman sayuran. Kita ketahui bahwa inangnya sampai mencapai 353 jenis dari 76 familia. Sudah sangat banyak sehingga disebut sebagai hama yang polifagus. Makanannya banyak. Akibatnya yang terjadi adalah sangat parah ya karena diserang pada saat awal musim ya pada awal musim tanam dan dan tapi akan menjadi lebih parah lagi pada akhir musim panas karena biasanya akhir musim panas itu sudah mulai nampak habitus dari tanamannya terutama dan akan menjadi lebih parah lagi sepanjang musim rontok. Oleh karena itu disebut sebagai fall armyworm fall dalam arti musim rontok atau musim gugur. Jadi bukan fall jatuh ya. Karena kemarin ada yang mengatakan fall army worm itu kok dinamakan fall army worm apa suka jatuh ke tanah. Memang dalam uh, ke siklus hidupnya dia kemudian menjatuhkan diri ke tanah ketika akan menjadi pupa karena pupanya ada di dalam tanah, tapi bukan karena menjatuhkan diri itu lalu disebut sebagai fall army worm, tetapi karena munculnya pada musim gugur musim rontok. Nah di Indonesia tidak ada musim gugur sepanjang musim, eh, sepanjang tahun itu mempunyai iklim yang sangat sesuai, makanya dia tahan di sini. Jadi dia dulu berada di Amerika, kemudian mungkin terbawa ke Eropa oleh para eh, pengembara Eropa yang mencari tanah baru, eh, terbawa ke Eropa, kemudian menular ke Afrika. Ya. Dari Afrika kemudian terbawa ke Asia Selatan, di ke Jazirah Arab, dari Ethiopia dan sebagainya, itu naik ke India. Nah, dari India itu semakin ke timur melalui Bangladesh, melalui Myanmar dan Thailand, akhirnya ke selatan ke Malaysia. Dan nah, ini yang tidak diketahui, kenapa tidak di Aceh dulu, tetapi langsung ke Sumatera Barat. Mungkin ada yang membawa benih atau apa yang terbawa. Kemudian di dalamnya ada telur sehingga berkembang di situ. Nah ini tentunya yang kita perlu perhatikan nanti adalah karantina harus lebih jeli dalam menghadapi hal yang seperti ini. Ini beberapa jenis spodoptera yang paling banyak dikenal adalah yang kanan atas di Indonesia itu adalah spodoptera litura, ya, ulat geraya tropis. Ini paling banyak dijumpai dan menyerang sudah berbagai macam, ya. terutama juga tanaman sayur, tanaman seperti cabe, seperti tomat dan dan sebagainya itu sudah banyak diserang. Sedangkan yang di bawahnya, khusus pada bawang itu spodoptera exigua. Nah, yang spodoptera frugiperda adalah yang paling kiri, yang kiri atas. Ini spodoptera kelihatan perbedaan masing-masing ya pada eh, litura itu ada bentuk seperti bulan sabit kecil-kecil ini di sepanjang sisi dari tubuhnya istilahnya sisi lateral dari tubuhnya sedangkan yang exigua ini biasanya berwarna kepucatan tidak sejelas ini karena pigmennya tidak berkembang mengapa pigmennya tidak berkembang karena dia berada di ya daun bawang ya Bawang merah terserang, bawang putih juga terserang. Jadi kebanyakan tanaman yang ber, e, sebangsa ya, bawang, anggota famili Ailidae, itu biasanya kemudian diserang oleh ini, e, ulat gerayak bawang atau Spodoptera exigua. Ya. Sedangkan ini memang baru kita kenal di Indonesia. Inilah yang e, apa? Spodoptera frugiperda yang dulunya hanya berada di wilayah subtropis, tapi kemudian karena bisa menyesuaikan diri, maka bisa tinggal di daerah-daerah tropis juga. Ini identifikasinya saya kira sudah hafal yang ada di lapangan, ya. tidak perlu harus dilihat secara rinci, tapi kalau kita lihat secara rinci ada beberapa hal yang memang khas pada Spodoptera frugiperda. Beruf y terbalik pada arah kepala, jadi bentuknya seperti Y terbalik di sini. Kemudian ada garis tebal berupa pita. Kalau pada litura ini berbentuk bulan sabit masing-masing. Ya, kalau ini garis tebal. Kemudian ada garis berwarna cerah di subdorsal, ini putih-putihan. Dan garis pucat di dorsalnya, yang di dorsal atau punggung ini berwarna pucat. Kemudian pada segmen 8, abdomen ada empat bintik ya ada empat bintik yang jelas sekali kelihatan itu cirinya kemudian daur hidupnya saya kira sudah banyak yang mengetahui tadi sudah berulang-ulang disampaikan jadi usia pupa uh, usia telurnya yang jumlahnya 50 sampai 200 butir itu menetas setelah 2 3 hari dari hasil penetasan itu muncul larva, larvanya sampai mencapai 6 instar, instar pertama, kedua, ketiga. Jadi instar adalah saat pergantian kulit, berganti kulit sampai lima kali sehingga mencapai 6 instar. Ini memakan waktu hampir satu bulan, 14 sampai 22 hari. Dari ini kemudian dia masuk ke tanah untuk berpupa, jadi pupanya ada di dalam tanah, antara 8 sampai 30 hari tergantung dari cuacanya. Saya kira 30 hari itu akan terjadi di daerah-daerah beriklim dingin ya. Tapi kalau di Indonesia barangkali lebih pendek lagi uh, apa waktunya. Karena uh, kondisinya lebih memadai untuk tumbuh. Lalu kemudian muncullah dari situ dewasanya ngengat seperti ngengat ulat sutra kan karena ini bangsa noctuidae hampir serupa dengan uh, bombiside ulat sutra. Ini eh, hidupnya rata-rata 10 hari, tapi yang paling panjang pernah dijumpai adalah 21 hari. Nah ini bisa menghasilkan jumlah telur seperti itu dengan bentuk eh, kelompok telur seperti ini. Jadi cukup banyak, 50 sampai 200 eh, butir telur, sehingga kalau bisa dilakukan pengendalian mulai sejak telurnya, maka banyak sekali yang bisa dikurangi. Baik, sekarang akan kita lihat masing-masing cara pengendaliannya. Kalau kita tidak melakukan pengelolaan, kita tidak usah berpikir tentang penggunaan pestisida. Nanti saja, kalau kalau semuanya memang sudah tidak bisa dilakukan, yang harus dilakukan adalah penggunaan alat dan bahan yang tidak mengandung bahan sintetik. Jadi, kita lakukan yang pertama, tentu pilihannya adalah pengendalian dengan manipulasi teknik bercocok tanam atau budidaya, karena serangan berat umumnya ada pada tanaman jagung yang monokultur. Yang hanya ditanam jagung saja, tidak ada tanaman lain. Nah, maka ini akan menjadi sangat berat karena tentunya makanannya yang ada di situ hanya jagung saja. Nah, serangan juga lebih banyak pada akhir musim tanam, sehingga perlu dihindari terlambat tanam. Tadi sudah juga disebutkan berulang-ulang bahwa jangan melakukan penanaman pada akhir musim supaya tidak terjadi serangan oleh spodoptera frugiperda ini. Jadi dihindari, harus dihindari terlambat tanam. Pengulangan tanah dengan membajak dan membongkar tanah membantu mengurangi kepompong, karena kepompongnya akan terekspos, akan terpapar kepada matahari dan biasanya mereka tidak tahan untuk uh, panas yang berlebihan. Akibatnya kemudian, kemudian kepompongnya juga sudah bisa mati. Kemudian yang sangat dianjurkan, tadi juga berulang-ulang disampaikan, intercropping atau rotasi tanaman sangat dianjurkan. Intercropping itu uh, tumpang sari, rotasi itu pergiliran tanaman. Jadi kalau bisa dilakukan dilakukan ini kalau sudah ditanami jagung maka jangan ditanami jagung dulu ya selama satu musim supaya kemudian sisa-sisa e, OPT yang ada termasuk produk terakhir e, perda ini bisa kemudian menjadi menurun jumlahnya kemudian pengendalian mekanik dapat dilakukan pada waktu serangan awal tadi disebutkan juga ya lalu bisa dilakukan dengan mengambil kelompok telur, ya, melakukan pengambilan larva, dan seterusnya. Ini pengendalian cara mekanik tentunya harus dibarengi dengan pengamatan supaya tidak terlalu, sudah terlalu banyak baru dilakukan pengendalian mekanik, karena tentu hanya akan membuat capek saja. Kemudian kombinasi dari ini adalah dengan menanam refugia, yang sekarang jika banyak ditanam itu kan, itu keuntungannya selain kemudian menganekaragamkan maka yang kedua juga bisa mengundang datangnya musuh alami Yang ketiga apabila tanaman refugia ini mempunyai kemampuan untuk dipakai sebagai pestisida nabati maka kita punya sumber pestisida nabati. Jadi keuntungannya ada beberapa macam yang yang bisa kita pilihan mana yang harus ditanam ini tentunya akan tergantung pada kecocokan wilayahnya sehingga nanti silakan akan dipilih yang mana supaya dengan demikian kita memperoleh keuntungan ganda ya bukan hanya karena ada refugiannya saja hanya untuk mengundang alami saja tetapi kemudian ada keuntungan yang lain menganekaragamkan tanaman supaya jangan monokultur kemudian juga bisa eh, apa eh, menanam tanaman yang bersifat pestisidal atau yang bersifat sebagai pestisida nabati Nah pengendalian hayati yang dilakukan tadi sudah disebutkan digunakan musa alami dan juga APH agen pengendali hayati sebetulnya musa alami pun sebetulnya adalah agen pengendali hayati tapi di Indonesia nampaknya lebih umum disebut yang agen pengendali hayati itu yang mikroba tapi sebetulnya ketiga-tiganya baik parasit predator maupun mikroba itu patogen OPT itu sebetulnya adalah agen pengendali hayati. Yang masih terus dicari adalah yang asli atau efektif. Kalau tidak salah, tadi ada yang disebutkan, eh, apa ya, satu jenis parasit ya, telenomus remus, kalau tidak salah, yang sudah diteliti oleh peneliti dari IPB, ibu profesor Damayanti Bukhari, yang katanya memiliki potensi yang cukup bagus untuk dijadikan. Tetapi yang jelas, sampai sekarang memang yang ada di lapangan belum cukup efektif. Mengapa demikian? Karena... Hama ini adalah hama yang berasal dari luar Indonesia, sehingga musuhnya yang ada di Indonesia itu masih harus dicari. Kalau nanti sudah ketemu yang efektif, maka ini bisa dikembangbiakan untuk kemudian dilakukan usaha apa yang disebut inundasi, yaitu melepaskan musuh alami. Nah, ini yang tentunya masih memerlukan studi-studi lebih lanjut untuk diperoleh, yang penting. Di Amerika sendiri dilaporkan ada 53 jenis parasit dan predator, tetapi hanya 18 yang dianggap berperan penting. Yang lainnya ya uh, sambilan saja mungkin karena dia juga punya inang yang lain atau mempunyai mangsa yang lain yang kemudian uh, hanya 18 yang menjadi efektif sebagai musuh alami. Efektivitas musuh alami belum memadai karena kecepatan dan sifat migratori dari FAW. Yang diwaspadai dengan kecepatan reproduksi itu adalah karena tadi telurnya banyak, ya sehingga kadang-kadang musa alami tidak mampu me, me, apa, mem, menyamai kecepatan pertumbuhan dari hamanya. Ya. Sedangkan viwat migratorinya itu banyak sekali bisa berpindah tempat, terutama karena ngengatnya cukup lincah, ya, hingga dia bisa bertelur kemana-mana, asal ada tanaman jagung di situ atau tanaman-tanaman rumputan yang lain, maka dia bisa. Uh, bertelur di situ. Sifat migratori itu artinya mudah sekali berpindah, sedangkan kecepatan reproduksi adalah mudah sekali menghasilkan anakan baru. Ya. Predator sendiri sebetulnya kurang begitu uh, efektif. Tadi sudah disebutkan antara lain ada Paiderus yang tidak lain merupakan predator orang coklat juga. Kemudian ada horse, uh, forviculide itu cecopet yang istilahnya yang juga merupakan predator yang lain. Pada umumnya predator memang bukan merupakan musuh yang spesifik. Dia mempunyai banyak pilihan sehingga tidak banyak berperan dengan cukup memuaskan ya. Kalau dia memang hanya makan satu jenis saja barangkali akan lebih enak itu tetapi ya tidak seperti itu yang terjadi predator itu makannya banyak. Kemudian agen pengendali hayati mikroba, terutama yang berupa jamur dan bakteri, cukup memberikan harapan. Antara lain tadi sudah disebutkan Bavaria, Metarhizium, dan sebenarnya juga Bacillus thuringiensis. Nah, sedangkan virus itu sebenarnya kurang begitu efektif. Tadi saya lihat ada yang mengusulkan menggunakan NPV. Ini perlu ditinjau kembali karena virus itu tidak uh, seefektif mikroba yang lain seperti Bavaria dan metarisium. Sementara pada tingkat petani kebanyakan yang sudah dilatihkan adalah Bavari, pemeliharaan Bavaria, metarisium, dan mungkin juga turingensis, bacillus. Ini selanjutnya pengendalian dengan pestisida nabati tadi juga sudah disebutkan banyak yang bisa digunakan cukup banyak tanaman yang dicobakan yang saya sebutkan di sini adalah yang ada di Indonesia aja darahta indica atau di Indonesia sebetulnya yang ada adalah Melia azedarah itu satu bangsa dengan azedarah ta indica satu famili ya Meliace ya namanya Melia azedarah itu mempunyai bentuk yang persis dengan azedarah ta indica dan kemampuannya juga tidak terlalu eh, jauh di bawah azedarah ta indica karena sama-sama mengandung azedarah tin suatu bahan yang beracun bagi serangga pada umumnya ya. Kemudian Jatro adalah jarak pagar, ini yang tadi juga dikatakan cukup tinggi efektivitasnya. Nikotiana Tabakum adalah tembakau, ini juga sudah pernah dipakai. Trisantemum di Sineraria Volium, ini hanya ter ada di tempat yang sangat terbatas, jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Misalnya di daerah Dieng, itu ada yang menanam Trisantemum. Ini memang kemudian dibuat secara sintetis menjadi pestisida yang kita sebut sebagai piretroid sintetik, ya, itu sebetulnya inti dasarnya adalah senyawa seperti yang ada pada chrysanthemum sineraria polium, tapi kemudian dibuat di laboratorium sehingga bisa ditingkatkan daya racunnya cukup tinggi, tetapi ternyata itu menjadi pesticida sintetik yang kadang-kadang menyebabkan banyak muncul resistensi atau ketahanan dan resurgensi atau peningkatan jumlah populasi yang terlalu tinggi, bahkan sesudah dilakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida. Kemudian deris eliptika, ini juga diusulkan, deris itu tidak lain adalah akar tuba, bagian akarnya yang dipakai. Deris eliptika itu tidak lain adalah tanaman tuba yang biasa dipakai untuk meracuni eh, apa ikan ya biasanya dipakai untuk meracuni ikan. Nah, memang sangat menarik bahwa ibu, ibu banyak tanaman yang efektif untuk itu, tetapi perlu diingat bahwa tanaman-tanaman ini bukan merupakan racun spesifik. Artinya apa? Dia mungkin juga membunuh musuh alami. Sehingga perlu diperhatikan kapan kita harus melakukan penggunaan bahan nabati ini supaya tidak kemudian malahan kita membunuh musuh alami. Ini yang perlu yang, kita sudah punya banyak kajian yang menunjukkan bahwa ternyata musa alami pun dipengaruhi oleh presisi danabati dalam arti kemudian eh, mengalami seperti yang dialami oleh ya. Nah, pada umumnya memang yang lebih berhasil adalah ekstraknya, jadi bukan kemudian tinggal dicampur. Kalau dicampur begitu saja, biasanya dibutuhkan jumlah yang jauh lebih banyak karena kandungan bahan aktifnya itu biasanya rendah sekali dan tidak standar. Artinya, sama yang ditanam di tempat yang berbeda, kemungkinan mempunyai kandungan bahan yang berbeda, karena yang namanya tumbuhan itu kan sangat tergantung pada lingkungannya, seperti misalnya iklimnya, sinar mataharinya, curah hujannya, pemeliharaannya, dan seterusnya. Karena kita juga tahu, ya, kita sendiri tahu bahwa pengalaman sebagai manusia punya pohon mangga yang sama di pekarangan yang sama, hanya yang satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan, ternyata buahnya rasanya lain. Meskipun dulu berasal dari tanaman yang sama. Nah, ini juga terjadi seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa ekstrak tumbuhan itu menjadi sangat khas untuk masing-masing tumbuhannya. Jadi mungkin yang berhasil di satu tempat, belum tentu akan berhasil di tempat yang lain. Tentunya harus dilakukan uji coba-uji coba terlebih -coba dahulu. Kemungkinan pengembangannya juga dapat dimulai dari jenis-jenis tanaman rempah dan obat. Jadi jangan dianggap bahwa kalau itu tidak enak dan tidak cocok untuk manusia, rasanya pahit dan sebagainya, itu pasti membunuh serangga. Tidak demikian. Karena apa? Karena panca indera manusia dan panca indera hewan itu lain. Gitu kan? Bagi manusia mungkin baunya tidak enak, baunya tidak enak. tetapi bagi hewan barangkali justru memikat untuk mereka mendatangi tempat tersebut. ya ini yang harus diingat supaya jangan kemudian kita mencobanya ini kan pahit jadinya kalau dipakai untuk membunuh hama mesti bisa belum tentu seperti itu ya tentunya mesti harus dibuktikan dengan penelitian lebih dahulu tidak semua tumbuhan berperan sebagai pembunuh jadi tidak semuanya bersifat pestisida tetapi banyak juga yang bersifat repellent itu mengusir saja tidak disukai lidah menyebabkan tidak suka makan. Jadi sifatnya seperti itu sehingga kalau dilihat kok nggak ada yang mati, tetapi berkurang namanya. Nah, ini berarti kemungkinan sifatnya repelan atau antividan. Tidak selalu harus berarti ada yang mati ya, tetapi kemungkinan dia pergi dari situ dan tidak mau berada di situ lagi. Kemudian ini Ya, pengelolaan secara umum yang ingin saya coba sampaikan Apa yang harus dipahami lebih dahulu Yang pertama bioekologi dan fenologi Apa maksudnya bioekologi adalah bagaimana cara hidup hamanya mana dia tinggal, kapan dia kawin, dan sebagainya Itu untuk suatu wilayah perlu diketahui dengan pasti ya. Supaya dengan demikian kita bisa menentukan Oh ini sedang masanya mereka larva instar 2, larva instar 3 Fenologi adalah kehidupan tanamannya sendiri jadi kalau tanamannya sekarang sedang musimnya eh, apa nyebar benih, sekarang sedang musimnya pindah tanam. Kalau jagung kan tidak pakai pindah tanam ya kemungkinan yang lain. Eh, sekarang sedang musimnya berbunga ya sudah mulai membentuk buah dan seterusnya hal seperti itu nanti akan disesuaikan dengan kehidupan atau bioekologi dari hama nya. Dengan demikian pada saat kita melakukan pengendalian kita bisa tahu harus hati-hati yang seperti apa apa yang tidak bisa atau tidak boleh dilakukan pada saat itu. Nah, ini pemahaman bioekologi dan teknologi pendekatan dari situ itu menjaga supaya tidak terjadi. Kemudian inventarisasi musa alami, ya ini yang masih terus dilakukan baik secara ilmiah maupun secara pengalaman keseharian. Inventarisasi bahan nabati juga sama, masih banyak dilakukan ya karena kita terus menerus bisa mencoba kemudian mengumpulkan cara-cara lokal atau tradisional yang non kimiawi seperti misalnya menggunakan tadi eh, abu ya menggunakan eh, sisa pembakaran dan sebagainya dan itu memang dianjurkan di beberapa wilayah tidak hanya di Indonesia di Afrika pun orang juga menggunakan penebaran abu untuk mencegah masuknya eh, beberapa eh, jenis ulat tidak hanya frugiperda saja ke Wilayah pertanaman, ya. kemudian yang juga harus dilakukan adalah menentukan strategi budidaya. Harus de kapan ini ditanam, apa uh, urutannya setelah jagung, ya. bagaimana caranya memeliharanya, lakukan, dan seterusnya. Ya. Kemudian, pengamatan dan monitoring rutin tadi juga sudah, sudah ditekankan oleh Pak Direktur, ya. harus ada pengamatan setiap kali dan monitoringnya dilakukan secara rutin ya kalau perlu pada waktu mulai meningkat semakin sering dilakukan lalu semula barangkali dua minggu sekali lalu dijadikan satu minggu sekali barangkali kemudian jadi lima hari atau tiga hari sekali jadi ini tentunya mengikuti bagaimana perkembangan hamanya tentu saja kalau sudah pengamatan dan monitoring harus ada tindakan bukan hanya kemudian diamati saja biarkan untuk tidak eh, apa dilakukan apa-apanya kemudian tersediaan logistik dan kelengkapan sarana prasarana ini menjadi sangat penting ya logistiknya ya berupa itu bahan-bahan tumbuhan atau ada musa alami atau kemudian eh, kesiapan tenaga kerja ya. dan eh, kapan dilakukan tindakan atau gerakan dan gerakan pengendalian dan sebagainya dan kelengkapan sarannya kalau mau melakukan eh, pengambilan mekanik apa yang harus dibutuhkan apakah bisa hanya dengan jari saja ataukah dengan apa dan sebagainya. Kelegan seperti itu perlu dilakukan Kemudian taktik dan teknologi pengendaliannya tersistem. Artinya ada eh, apa? alternatif-alternatif. Kalau ini tidak bisa maka ini yang dilakukan, ini tidak bisa ini yang dilakukan dan alternatif terakhir tadi disebutkan adalah pestisida kimiawi. Itu kalau bisa sama sekali tidak perlu dilakukan. Artinya apa? di depan sebelum melakukan pengendalian menggunakan pestisida kimiawi, Kita sudah bekerja keras untuk melakukan pengendalian sehingga populasi yang ada di lapangan itu turun. Perlu diingat lagi juga bahwa pestisida nabati pun hati-hati. Ya, saya sudah yang terakhir ini. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah konsistensi praktek atau tindakan pengendalian yang aman. Ya sehingga setiap saat kita siap dan siaga untuk melakukan pengendalian jangan sampai kemudian tidak konsisten sekarang suka me, me, apa, melakukan pengendalian tapi kemudian dua tiga hari yang sesudahnya malas ah nggak usah dilakukan Nah, konsistensi seperti ini sangat diperlukan karena tanpa ada konsistensi tentunya akan mudah bagi populasi hama untuk berkembang biak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ini yang saya ambil sebagai referensi. Nah, yang terakhir ini adalah dari Pak Andi dan kawan-kawan, Profesor Andi Desyono dan kawan-kawan yang datang ke Lampung pada waktu itu untuk memperhatikan bagaimana perkembangan dari Fall Army Worm FAW atau gerayak jagung pada perkembangan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Mustafirin sebagai moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor Edi Martono, yang telah eh, memaparkan banyak sekali, tentunya masuk-masukan untuk kita semuanya, para aparatur perlindungan tanaman, baik yang di pusat maupun yang di lapangan. Terima kasih, Profesor. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami persilakan Bapak Ibu yang akan berpartisipasi memberikan komentar atau pertanyaan pada semua narasumber silahkan untuk disampaikan melalui chat yang sudah ada. Terima kasih selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Insinyur Eryayi M. Kusuma, MSI. Beliau adalah lektor pada Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Beliau akan sharing dengan judul materi pengendalian Spodoptera frugiperda ramah lingkungan. Waktunya sekitar 20 menit Pak Dr. Yayi. Terima kasih kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Apa kabar, Prof. Edi Martono? Alhamdulillah. tidak jumpa, juga Enggak B... ketemu ya. <laughs> iya Pak. Baru ketemu Pak Dadang kemarin, Pak. Iya betul. <laughs> e, juga para narasumber, Bapak Dirjen, Bapak Direktur yang mungkin sudah eh, sering di lapangan. Sebetulnya eh, topik yang saya bawakan hampir persis sama dengan disampaikan oleh Pak Edi. Mungkin eh, ada beberapa hal yang bisa eh, mudah-mudahan bisa lebih berkaya. Jadi kita pas sekali Pak, topiknya mungkin padahal kita tidak sempat rapat Pak ya. <laughs> Baiklah, saya share screen saya. Mudah-mudahan tidak bosan karena isinya eh, sebagian besar sama. Ya kita menghadapi sama yang sama, Pak. Jadi <tuh> mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. ya. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para peserta uh, webinar Bimtek Pro Pak Tani dari Direktorat Jenderal Teraman Pangan. Jadi uh, <tuh> kebetulan tahun ini atau dimulai tahun 2020 uh, bimbingan saya melakukan studi pustaka tentang perjalanan eh, sepertirafurgi perda ini dari Amerika sampai ke Indonesia. Nah, kita melakukan pelacakan studi pustaka dan teknik-teknik eh, yang mereka gunakan dalam mengendalikan eh, hama ini, atau mendeteksi hama ini. Tapi eh, seperti yang sudah Prof. Edi sampaikan tadi, bahwa sepertirafurgi perda ini berasal dari daerah yang sebetulnya lebih dingin ya, dari biasanya. Dibandingkan dengan di Indonesia ya di daerah subtropis Amerika, apalagi mulai aktif pada saat musim gugur itu ketika udara mulai mulai musim uh, mulai menurun. Hanya saja ini kebetulan mungkin ada hubungannya dengan global warming. ya Tahun 2000, 2002 atau 2003 itu dalam sebuah ujian ketika saya sekolah di sana itu ada salah satu pertanyaan. Uh, mengapa uh, support, uh, afis glisin itu juga mulai ditemukan di benua Amerika dan mulai menyerang uh, tanaman uh, kedelai di Amerika. Nah ini kemungkinan hubungannya ada hubungannya dengan global uh, warming ketika ya, suhu di Amerika di daerah-daerah subtropis mulai menghangat dan uh, ini akan kelihatannya akan menjadi ancaman ya, atau apa, tantangan baru bagi kita semua Uh, terutama menghadapi uh, OPTK, ya, OPTK A1, terutama yang sebetulnya ya kebetulan belum ada di Indonesia. Nah, menghadapi global warming yang mana suhu ini semakin hangat, dan ini memperluas daerah sebaran hama-hama potensial yang uh, dikhawatirkan suatu saat sampai juga ke uh, negara kita. Ini demikian pula dengan produk terhadap ini, gitu. karena sebetulnya ini berada di daerah subtropis. Jadi saya berharap mungkin hal ini tidak terjadi seharusnya, tapi peluang datangnya hama-hama baru yang sebetulnya berasal dari daerah subtropis ini akan semakin besar. Lalu tadi Prof. Edi juga menyebut, menyebutkan bahwa semoga tidak menyerang padi, walaupun ada strain yang ditemukan pada padi itu yang strain R kalau tidak salah itu yang berasal dari eh, saya suka tertukar dari Florida atau yang Texas ya. Ad, ada dua apa, penelitian yang me, me, apa, mengamati sampai ke level strain. Nah eh, berdasarkan pengamatan dan analisis eh, strain secara molekuler yang kami lakukan atas sampel yang kami peroleh dari Banten, nah kebetulan. Waktu itu kita hanya mendapatkan sampel dari Banten saja, jadi saya hanya memiliki satu satu sampel, walaupun dari berbagai kebun di Banten. Yang saya temukan justru itu adalah strain R yang yang hmm. mampu menyerang padi. padi. Tapi saya baru memiliki satu sampel, Pak Pakdi. Hmm. Jadi hanya dari Banten saja. Ini salah satu bimbingan saya sekarang sedang mengerjakan beberapa sampel. Pergi perda dari berbagai wilayah di Indonesia dan kita sedang melacak ke, ke arah mana? Eh, apakah ke lebih banyak yang padi atau jagung? Tapi ya. eh, laporan dari Pak Edi yang dari eh, LIPI itu beliau menemukan banyak eh, strain eh, jagung ya strain C lebih banyak core ya. ya betul. Nah kemudian Eh, laporan resmi yang di, di, dikeluarkan atau yang diter, eh, yang terbit eh, eh, berdasarkan, eh apa eh, yang dipublikasi oleh tim IPB itu memang ditemukan oleh kita tahun 2019. Nah, tetapi ketika kita berkunjung ke Banten, salah satu PPL yang turut serta eh, peng, eh, menemani kita pengamatan, beliau ini melaporkan bahwa sebetulnya kita datang bulan April atau Maret, itu beberapa bulan sebelumnya sebetulnya sudah ada, ya, menurut menurut ppl yang hadir dan eh, karena tidak membuat laporan yang lebih ini, tapi eh, petugas tersebut menunjukkan foto-foto yang diperoleh sekitar bulan eh, Januari, ya, jadi sebetulnya diduga keberadaannya lebih awal, tapi kita belum bisa mengkonfirmasi laporan tersebut karena yang kita dapatkan baru foto saja nah, kemudian tahun lalu juga bimbingan saya atau kami melakukan survei di Morotai itu juga ditemukan kelihatannya oh. masuknya mudah sekali karena apa dia juga menyerang tongkol dan ketika bersembunyi di dalam tongkol itu tidak terlihat ya ketika diamati di di apa di di, di uh, pelabuhan itu uh, mudah sekali menemukan uh, adanya sporotera fulgiperda di uh, pertanama apa di uh, tongkol jagung yang sedang di ya. uh, ini sudah dibahas tadi oleh pak edi tentang uh, bioekologi <coughs> sporotera fulgiperda ini uh, yang uh, memang dari dulu yang paling mudah digunakan adalah obi terbalik dan empat titik di belakang hmm. itu yang hmm. memang khas uh, hanya saja mungkin uh, hama pada jagung ini bukan yang pertama, ya seperti itu pergi pernah bukan satu-satunya. Tapi kelihatannya spesies ini yang paling gragas kalau bahasa jayonya, Pak Edi. Iya. Jadi kalau dulu kita punya hama tongkol, hama apa penggerek batang, penggerek tongkol. Nah, pergi pernah ini penggerek segala pada tanaman jagung itu ditemukan di tongkol, di bunga jantan, di buka, di batang juga menggerek daun. Jadi Agak berbeda dengan uh, ulat ulat gerayak yang menyerang jagung yang uh, sudah kita temukan sebelumnya. Ya. Uh, kemudian uh, cara pengendalian tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Edi. Hanya saja mungkin saya ingin menambahkan tentang itu Pak, apa mengenai penggunaan abu dan pasir. Ya. Jadi memang ini disarankan hmm. oleh FAO dan uh, sudah diterapkan di berbagai negara di Afrika. Uh, Selain kelebihan-kelebihan yang sudah disampaikan tadi mengenai manfaat pasir dan abu itu ternyata mekanisme pe, apa namanya? penekanan populasi yang terjadi akibat pemanfaatan abu dan pasir itu yang pertama adalah karena sifat abrasif dari pasir dan abu. Jadi sarankan memang menggunakan abu dari arang sekam yang yang lebih tajam begitu itu menurut laporan yang eh, di apa saya temukan eh, dari eh, pengamatan di Afrika. Selain itu juga karena abu itu bersifat hidrofilik, menyerap air dan itu dapat menyebabkan spodoptera atau larva itu menjadi kering. Jadi dan itu dapat meningkatkan, menyebabkan kematian. Nah jadi ini teorinya ya seperti pemanfaatan disektisida, fungisida, herbisida. Nah saya memasukkan pengendalian hayat pengendalian kimia di atas bukan berdasarkan urutannya apa yang harus dikerjakan tetapi kelihatannya mindset kita itu sebetulnya tidak hanya di lapangan pak di bapak-bapak sekalian tidak hanya di lapangan bahkan di kampus pun gitu masih ber ketika berbicara pengendalian yang muncul itu adalah insektisida nah yang ini yang mindset ini yang perlu perlu kita ini kan jadi Faktanya, memang insektis, insektisida sintetis, kimia sintetis itu dalam pikiran orang masih menjadi cara utama. Dan ini perjuangan yang masih terus perlu kita lakukan, ya, merubah mindset, mengingatkan bahwa. Nah, saya pribadi ketika berkata berbicara tentang pengendalian, saya mungkin eh, akan membahas lebih jauh dari sekedar memulai memilih benih atau varietas tahan atau pengolahan tanah, berdasarkan uh, beberapa uh, apa, kejadian atau temuan di lapangan, saya menemukan petani kubis asal Lembang itu menanam di Cipanas. Lembang dengan Cipanas, garut bedanya, eh dengan Cipanas uh, Cianjur itu bedanya lebih dari seratus kilometer. Nah, mereka menanam kubis di Cianjur karena menghindari akar gada. Jadi Pengendalian itu bisa jauh mundur ke belakang dimulai sejak tidak hanya memilih benih atau mengolah tanah, tapi bahkan kalau perlu memilih lahan ya, sampai ekstrim. Ya. Uh, tapi tentu saja tidak semua uh, orang mampu melakukan itu uh, uh, sampai mengungsi, ya, berpindah. Jadi bisa lebih ekstrim kalau perlu ya kalau memang berisiko terlalu tinggi, ya, jangan menanam tanaman yang dan sekali lagi pilihan itu bukan pilihan mudah, bukan pilihan mudah. Tapi ada yang melakukan itu dengan mengungsi. Di Afrika juga ada yang menyarankan menanam apa menggunakan aplika, aplikasi garam. Nah urin saya belum mencari detail ini urin yang digunakan ini urin apa? tapi mungkin harapannya urin ternak karena di beberapa daerah di kita juga ada beberapa petani yang kebetulan juga mengintegrasikan pertaniannya dengan peternakan dan mereka memproduksi urin dari berbagai jenis ternak yang di apa yang dipelihara untuk kemudian dipakai sendiri dan diperjualbelikan. Nah, sekali lagi menyinggung pemanfa pemanfaatan pasir dan abu ya. Jadi salah satunya adalah akibat langsung dari aplikasi pasir dan abu itu adalah karena sifat abrasifnya dan ini dapat melukai larva kemudian menyerap lilin dari kutikula dan ini menyebabkan larva menjadi dehidrasi kandungan airnya menjadi mudah menguap dan kering akhirnya larva mati lalu juga pemanfaatan pasir atau tanah Memang berpeluang turut menyebarkan organisme-organisme uh, yang uh, bermanfaat, seperti misalnya adanya Bacillus, ya, atau beveria, uh, karena memang uh, uh, mikroorganisme ini uh, apa namanya uh, berpeluang besar ya berada di uh, di tanah. Nah lalu uh, kalau Pertanaman jagung merupakan kelanjutan dari pertanaman jagung sebelumnya atau inang dari uh, sebelumnya, maka uh, ekspos uh, pupa ya, dengan pengolahan tanah sehingga memberi peluang kepada musuh alami untuk uh, menemukan uh, inang atau maksanya uh, mungkin lebih ke pupa, ke uh, inang barangkali ya. Ini menjadi lebih besar dengan pembajakan, jadi diekspos pupa yang berada di tanah diangkat ke permukaan, dan ini mudah ditemukan oleh musuh alaminya. Lalu karena ada pupa di ini di tanah, jadi kalau memungkinkan itu, walaupun tidak selalu dianjurkan, pembakaran tunggul itu bisa membantu menghilangkan. Telur misalnya kalau ada, ada, mungkin ada larva, ada pupa yang masih tertinggal. Nah, perangkap cahaya ini kebetulan juga sedang menjadi diskusi agak ini, apakah ini termasuk pengendalian fisik atau pengendalian uh, 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 mekanik. Tapi kalau tidak salah pada dasar pada awalnya, perangkap cahaya itu lebih banyak digunakan sebagai alat untuk uh, uh, monitoring. Apalagi misalnya dulu ketika uh, ada ledakan, penggerak padi di eh, Pantura Jawa Barat itu eh, dugaannya selalu muncul eh, setelah penerbangan, setelah penerbangan berarti adanya ya, apa, serangga dewasa yang tertangkap. Tapi <tuh> kalau kita melihat perkembangan penggunaan perangkap cahaya di pertanaman bawang, misalnya di daerah Brebes, Tegal eh, itu sudah menjadi bagian dari usaha mengendali, pengendalian eh, hama bahkan. Eh, untuk memenuhi kebutuhan perangkap cahaya, ya ada yang men pengusaha yang menyediakan penyewaan genset, ya lampu-lampu dan sebagainya untuk ini. nah Nah, eh, sensitif apa namanya? sumber optik termasuk yang sensitif eh, eh, apa namanya waktu? Ya tadi juga disarankan oleh Pak eh, di Presiden sebelumnya bahwa eh, Justru jangan eh, telat menanam karena serangannya akan tinggi pada eh, akhir musim tanam. Nah, walaupun sebetulnya ketika di akhir musim tanam itu suhu udara eh, mulai rendah, tapi ketika jagung panen di daerah subtropis eh, masih cukup hangat ya untuk perkembangan eh, larva rep, apa, serangga dari eh, ordo lepidoptera ini. maaf agak mundur sedikit tapi eh, apa namanya ke mengenai pestisida yang saya sebutkan selalu saya sebutkan di atas itu eh, di Afrika sendiri yang kebetulan sudah lebih dahulu mengalami serangan frugi perda ini eh, sampai ada pemanfaatan 12.000 liter eh, dari berbagai bahan aktif untuk mengendalikan frugi perda ini walaupun belum ada atau dat belum ada data yang dapat dikonfirmasi mengenai keefektifan bahan-bahan aktif yang digunakan ini, ya. uh, kalau tidak salah di Indonesia sudah mulai ada beberapa bahan aktif yang sudah terdaftar dan uh, ada yang sudah melakukan efikasi juga. Uh, tapi yang jelas karena ini memang uh, hama baru bagi kita uh, masih uh, apa akan sangat banyak ya tantangan yang perlu uh, kita hadapi untuk menemukan uh, kelemahan dari serangga ini. Kemudian varietas resisten, lalu ada rotasi, ada bukan bisa dilakukan, tapi tentu saja dengan ini karena lebih dari 350 inang serangga ini. Dan kemudian juga termasuk yang dikhawatirkan adalah apabila memang strain R yang menyerang padi ini ada. Jadi kenapa saya katakan mengkhawatirkan hanya karena dalam waktu yang sangat singkat serangan hama ini sudah ada di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan di daerah-daerah ter, -daerah terpencil pun. Lalu bagian dari teknik pengendalian yang budaya yang dianjurkan juga oleh FAO misalnya ada relay cropping di sini ya menyisipkan jenis tanaman. Nah, tentu pilihannya eh, harus hati-hati eh, selain eh, ini dapat mengurangi eh, risiko kerugian karena ada eh, apa namanya subsidi silang gitu kira-kira antar tanaman eh, tetapi juga eh, bahwa pemilihan eh, tanaman yang eh, tepat yang tentu saja saat, eh, yang diharapkan malah lebih eh, misalnya meripel atau menolak pest apa Logi petani datang atau digunakan sebagai uh, tanaman uh, perangkap. Kemudian juga uh, berawal, yang pertama saya ketahui, berawal dari pertanian uh, padi, jadi uh, tren untuk tidak membuat lahan menjadi indah seperti taman itu sekarang mulai uh, menurun lagi. Kalau dulu ketika berkunjung ke daerah pertanian, itu uh, pematang bersih, indah, tanpa uh, tanaman lain, paling ada rumput, dan uh, sekarang menanam tanaman selain uh, tanaman utama, itu, itu sudah mulai meningkat lagi. Sehingga, uh, dan kebanyakan sekarang kita ditanam adalah uh, refugia yang, yang uh, memberikan uh, manfaat salah satunya misalnya untuk mengundang atau menjadi tempat tinggal uh, musuh alami dari serangga itu. ini sudah dibahas tadi. Nah, sekali lagi, karena ini polifak dan menyerang lebih dari 350 spesies, ini kita harus semakin hati-hati ke kita ketika menentukan teknik pengendalian, misalnya dengan dengan rotasi, dengan tumpang sari, karena inangnya sangat sangat banyak. Nah, saya kurang tahu apakah tanaman-tanaman resisten atau toleran ini juga sudah tersedia dan bisa digunakan dalam. Tadi Pak ini juga sudah membahas banyak tentang musuh alami, ya, ada parasitoid, ada predator. Kemudian karena kebetulan saya bekerja di laboratorium patologi serangga, kita juga di sini sedang melakukan eksplorasi untuk menemukan patogen-patogen yang diharapkan efektif, tapi seperti yang biasa terjadi dengan musuh apa dengan hama eksotik hama apa yang dari luar hama alien ini kadang-kadang mereka datang sendirian tidak tidak datang bersama-sama. Dengan uh, musuh alaminya, baik dari kelompok predator, parasitoid, maupun uh, etomopatogen. patogen, misalnya, sekarang kita sedang berusaha keras untuk menemukan uh, NPV uh, uh, yang betul-betul efektif di ini, dan uh, ada beberapa uh, individu rugi perda yang menunjukkan gejala uh, terserang NPV, tetapi ketika kita usahakan untuk terbanyak itu kita belum berhasil uh, mendapatkan uh, cara perbanyakan yang efisien karena tingkat penularannya sangat rendah. Seperti kita ketahui bahwa NPV ini memang uh, atau virus pada umumnya bersifat uh, sangat spesifik dan uh, kami di sini belum menemukan uh, isolat okay. yang uh, menjanjikan, tapi usaha masih terus uh, kita kerjakan. Nah, untuk yang etomopatogen dari kelompok eh, cendawan ini ada beberapa isolat yang menunjukkan eh, atau menjanjikan eh, me me memiliki potensi yang eh, kita harapkan eh, bisa digunakan untuk di lapangan eh, penggunaan insektisida nabati juga tadi sudah dibahas oleh Pak Edi dengan mendalam eh, eh, Kebetulan ini adalah penelitian yang dikerjakan oleh Pak Dadang dan almarhum Pak Joko. Kelihatannya kemarin juga sedang hangat-hangatnya mengerjakan, uh, untuk meneliti mengenai efektivitas berbagai uh, tanaman uh, yang berpotensi menjadi insektisida nabati. Cukup banyak yang di ini, tapi uh, masih belum. Uh, masih terus berjalan belum selesai belum tuntas ini hanya saya menunjukkan daftar kira-kira uh, insektisida biologis yang berpotensi uh, sekali lagi karena ini hama alien jadi kita masih uh, perlu waktu masih perlu usaha lebih uh, keras untuk uh, mendapatkan isolat-isolat yang uh, efektif jadi sporeoptera Furgi perda NPV efektif masih kita temukan nah, karena sampel yang kita miliki juga masih sedikit kami belum bisa menentukan atau mengidentifikasi secara akurat NPV yang kita dapatkan di lapangan apa, -apa betul apa spesifik ya, terhadap spesies terhadap perda atau eh, memang kondisi tidak menguntungkan sehingga waktu itu terserang ya sehingga ini. jadi masih Eh, kami belum bisa memberikan laporan yang eh, ini. Kemudian ada satu lagi yang eh, virus yang sebetulnya eh, ya dulu pernah eh, ditemukan ada, tetapi eh, efektivitasnya eh, rendah paling tinggi hanya 20 sampai 30 saja itu pun pada kondisi musuh alami yang tinggi yaitu ascovirus. Nah ascovirus ini yang eh, apa, bukan virus yang masuk atau menginfeksi melalui saluran pencernaan, tapi yang menginfeksi melalui uh, ovipositor dari uh, musuh alami. Gitu. Dan ini efektifnya rendah, kejadian di lapangan juga tidak cukup tinggi. Dan ada satu lagi yang termasuk uh, kontradiktif, ya, karena uh, spora tera frugiperda atau yang pernah kami, kami coba itu seperti eksi pernah itu yang terinfeksi ascovirus itu dan karena ascovirus ditularkan oleh musuh alami parasitoid itu menyebabkan parasitoid itu tidak berkembang jadi para telur parasitoid yang eh, dimasukkan atau diinjeksikan ke dalam tubuh eh, inangnya itu tidak berkembang karena adanya serangan ascovirus. Jadi ini selain efektifnya atau keberadaannya di lapangan juga rendah, tetapi juga menyebabkan penurunan populasi musuh alam. Ini jadi tadi sudah dibahas oleh Pak Edi, saya tidak terlalu membosankan. Ini beberapa slide yang sudah pernah saya tampilkan sebelumnya seandainya suatu saat nanti kita menemukan virus yang efektif kira-kira eh, inilah yang eh, bisa kita lakukan yang eh, dengan teknik yang mudah di lapangan ini pernah saya sampaikan di eh, webinar sebelumnya jadi eh, larva sakit dikumpulkan sebanyak-banyaknya digerus eh, kalau di lapangan kita cukup menggunakan air saja tidak perlu menggunakan buffer dan selama ini eh, cukup efektif eh, tetapi tentu saja dengan konsentrasi yang lebih tinggi saya apa namanya batasan yang saya pakai biasanya kalau larutannya menjadi keruh itu biasanya konsentrasinya sudah cukup ya tidak cukup keruh tidak bening itu sudah cukup ini teknik yang paling mudah di lapangan ya. Dihancurkan kemudian course, disaring ya. kemudian bahan tanaman sebagai pakan ulatnya dikontaminasi dengan ntv nah ini sudah dalam sebuah percobaan yang kita lakukan ditemukan bahwa penambahan krim pemutih, saya tidak bisa tidak boleh menyebut merek ya, Mustafirin, tapi bisa diperoleh di toko dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,2 mL yang mengandung ekstrak bengkuang itu bisa dimanfaatkan sebagai UV protektan, ya, ketika dicampur dengan larutan Uh, NTV karena uh, ekstrak bengkuangnya atau UV protektan yang ada di dalam uh, krim pemutih uh, lotion kulit itu juga melindungi. Akhirnya itu Pak, Pak Mustafirin sebagai moderator karena kebetulan topik saya dengan Pak ini persis sama mudah-mudahan bermanfaat. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada uh, Propak Tani TV yang telah memberikan kepercayaan mengundang saya untuk menjadi narasumber di acara ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yayi atas informasi yang telah disampaikan terkait dengan pengendalian FAB ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami berikan kesempatan pada Bapak Dr. Johannes Mower SPMSI. Beliau adalah ahli materi POPT di Balai Perlindungan dan Pengujian Mutu tanaman pangan dan hortikultura Sulawesi Utara dan beliau akan e, menyampaikan materi yang berjudul jenis dan presentasi parasitasi parasitoid telur spodoptera frugiperda di Sulawesi Utara. E, waktunya 20 sekitar 20 menit Pak Johani Sowor kami persilangkan. Terima kasih Pak moderator, Pak Mustafirin yang saya kenal baik ini Sering jumpa sama-sama di Sulawesi Utara, puji syukur pada Tuhan karena kesempatan ini sungguh-sungguh. Kesempatan yang luar biasa, saya boleh diberi kesempatan untuk men-share atau membagi pengalaman bersama kawan-kawan para petugas lapangan ataupun siapa saja yang sedang mengikuti webinar ini. Yang saya hormati, Bapak Direktur Tanaman, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Subandi, yang saya hormati, Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, serta seluruh jajarannya yang saya hormati, juga saya menyampaikan hormat saya kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, serta Bapak Kepala Balai perlindungan dan pengujian mutu tanaman pangan Provinsi Sulawesi Utara. Para narasumber yang saya hormati serta para POPT atau mungkin juga ada penyuluh atau siapa saja yang bersama-sama dalam webinar ini. Salam jumpa dan semoga kita semua sehat selalu. Ya, eh, mohon bantuan. Ibu Lilis bisa menayangkan apa? Eh, baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, eh, saya akan mencoba membagikan pengalaman penelitian yang saya lakukan bersama kawan-kawan di lapangan, baik POPT ada di lapangan maupun dengan kawan-kawan yang ada di laboratorium Agen agensi. Yati. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Juhani Swawor, POPT Madya di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Utara. Eh, judul yang saya akan sampaikan adalah jenis dan presentasi parasitisasi parasitoid telur, Spodoktera furguiperda, smith pada tanaman jagung di Sulawesi Utara. Lanjut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, begitu banyak materi yang telah disampaikan oleh para eh, akademisi maupun dalam literatur-literatur yang eh, telah memberikan eh, satu pemahaman pada kita, satu pemikiran pada kita. Kita mengetahui bahwa Ima Agus Pedoktera ini dikenal sebagai penerbang yang kuat dan memiliki daya jangkauan kemampuan jelajah yang tinggi. Dia bisa berpindah dari pada satu malam dengan bantuan angin bisa mencapai 100 km. Luar biasa. Jadi kalau selama hidupnya bisa mencapai 10 sampai 14 hari, bisa kita kalikan berapa jauh yang bisa dia jangkau untuk masuk, berpindah, bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada awalnya, hama ini berdasarkan pertemuan kita dengan balai karantina dia digolongkan sebagai OPTK namun kemudian ini diperbaharui dan ternyata hama ini tidak dimasukkan sebagai hama OPTK dengan alasan bahwa yang termasuk dalam hama OPTK itu adalah hama-hama yang terbawa melalui media pembawa dengan dua pemikiran ini, eh, kami dan kawan-kawan mencoba kemudian eh, merumuskan bahwa kemungkinan besar musuh alami yang terbawa dengan ama ini sangat kecil pelu peluangnya. Oleh sebab itu, lanjut, kami kemudian eh, mencoba melihat. Kalau dia tidak terbawa dengan musuh musuh alaminya tidak terbawa dengan serangga hamanya, satu-satu nah, kekuatan kita adalah musuh alami lokal menjadi harapan untuk mengendalikan secara biologis dalam hal ini dalam kaitan dengan parasitoid telur. Masalahnya apakah tersedia dan kalau toh tersedia apa jenis-jenisnya dan seberapa besar perannya, berapa besar parasitasinya di alam? Di areal pertanaman kita di Sulawesi Utara, mungkin saja di beberapa tempat yang lain, kita akan menemukan uh, jenis atau mungkin besar presentasi parasitasinya yang berbeda. Dan bahkan untuk penelitian ini yang kami lakukan mulai dari bulan September sampai Mei ini, September 2020 sampai Mei 2021, mungkin saya saat ini kalau kita kemudian melakukan inventarisasi lagi, mungkin juga sudah berbeda. Tetapi paling tidak ada informasi-informasi yang boleh kita gunakan, kita pakai untuk dalam kerangka upaya-upaya pengendalian eh, di tingkat lapang. Lanjut. Nah, tujuannya adalah menginventarisir dan menganalisis jenis dan eh, presentasi parasitasi parasitoid telur di daerah kami, di daerah Sulawesi Utara. Lanjut. Ya, ini kami laksanakan kegiatan ini bersama kawan-kawan mulai dari bulan September 2020 sampai Mei 2021 melalui pengumpulan kelompok-kelompok telur yang kami lakukan di lima kabupaten kota di Sulawesi Utara ada 15 kabupaten kota. Nah, kami mencoba eh, keterwakilan dari 15 kabupaten kota kita mengambil sampel dari lima kabupaten kota yang tersebar di berbagai daerah dengan berbagai-berbagai pertimbangan. Di setiap kabupaten kami menentukan ada tiga titik area yang kami kumpulkan kelompok-kelompok eh, telurnya untuk selanjutnya akan dipelihara nanti di laboratorium agen sayati untuk dilihat berapa tingkat parasitasinya dan jenis-jenisnya. Lanjut. Nah, dari hasil yang kami peroleh, kami menemukan ada dua jenis parasitoid, yaitu telenomus dan trichogramma. Dengan ciri-ciri, ya ini ciri-ciri yang tentu saja bisa kita gabung-gabungkan dengan beberapa sumber-sumber uh, pustaka lainnya. Untuk telenomus, dia berwarna hitam, jadi bila dibandingkan dengan trichogramma, dia agak warna agak lebih ke lebih bening, lebih ke kuning-kuningan. Bila kita membandingkan antara ukuran tubuh keduanya, maka ukuran tubuh Telonomus itu lebih besar, lebih kekar dibanding dengan trikograma Pada antena kita akan menemukan ada 10 sampai 11 ruas yang berbentuk busuk, berbentuk siku. Sementara pada Trichogramma kita menemukan 6 ruas dan pada ujung-ujung ujung-ujungnya e, ujung itu terdapat rambut-rambut e, pendek yang halus. Pada sayap pada sayap belakang lebih kecil daripada sayap depan sementara eh pada triko grama pada bagian tepinya itu eh sayapnya itu berbulu lanjut nah ini hasil yang kami temukan yang kami temukan dari jumlah telur ini ada lima daerah asal di Kota Manado, Minasa Utara, ini asal kabupatennya, dan Kota Tomohon, Bolaang Mangondo, dan Minahasa. Dari jumlah kelompok telur yang kita temukan, untuk Kota Manado, dari 81 kelompok telur yang kita temukan, itu terparasitasi itu sebanyak 69 kelompok telur, dengan persentase 85 persen. Nah, bila kita merinci, dari jenis parasitoid yang kita temukan, yang telenomus itu, yang terparasitasi oleh telenomus sebanyak 51 kelompok telur. Artinya tingkat parasitasinya itu mencapai 63 persen. Sementara trichograma dari 81 kelompok telur yang terparasitasi oleh trichograma itu sebanyak 18 kelompok telur atau parasitasinya 22 persen. Di Kabupaten Minasa Utara, dari jumlah telur 177, yang terparasitas itu 33. Persentasenya 19 persen. Bila dirinci per jenis parasitoid, telenomus itu 20, yang terparasitasi 21 kelompok telur, atau presentasinya 12 persen. Sementara untuk trikograma, terparasitasi 12 kelompok telur atau presentasinya 7%. Di Kota Tomohon, dari jumlah kelompok telur yang kita berhasil kumpulkan dari tiga tempat yang telah kita tentukan, sebanyak 96 kelompok telur yang kita temukan terparasitoid terparasitasi itu terparasit itu hanya enam atau so, sekitar 6%. persen telenomus itu sekitar tiga persen dan trikograma itu sekitar 3 persen. Di Pulau Mangondo, dari jumlah kelompok telur 111 yang terparasitasi itu hanya 6, atau tingkat parasitasinya hanya 5 persen. Telenomus hanya 5 persen, dan trikograma kita tidak temukan adanya parasitoid trikograma yang eh, memparasit kelompok telur seproduk terakhir di Kabupaten Minasa, dari jumlah yang terparas yang kelompok telur yang kita kumpulkan tingkat parasitasinya mencapai 46 persen dan telenomus persentasinya 35 persen, sementara trigograma 12 persen. Ini gambaran dari lima daerah yang kita sempat kumpulkan kelompok telur untuk melihat tingkat parasitasinya. Memang menarik ada banyak perbedaan dari daerah-daerah ini. Lanjut. Jadi bisa kita lihat dari total persentase tertinggi, kita melihat terjadi di Kota Manado sebanyak 85 persen dan terendah di Kabupaten Belahong Mongondou. Ini untuk total parasitasi, baik telenomus maupun eh, trigo-trigo grama. Sementara khusus untuk telenomus, itu tertinggi terjadi di Manado sebanyak 63 persen dan terendah di kota Tomun sebanyak 3 persen, sementara di Gama tertinggi juga dicapai di kota Manado, dan terendah di Bulamangondo, 0 persen. Lanjut. Nah, dari data ini kita menyimpulkan bahwa sebagaimana yang sudah saya sampai sampaikan tadi, di Kota Manado yang tertinggi dan yang terendah di Kota Tomohon dan Kabupaten Pulau Mangodong. Mungkin beberapa hal yang bisa kami eh, kait-kaitkan dengan data yang cukup berbeda ini, bahwa di Kota Manado itu, di areal tempat kita mengumpulkan kelompok telur itu, vegetasi itu macam-macam, tersedia begitu banyak tanaman-tanaman lain, yang baik yang berbunga maupun yang tidak, tapi secara umum dapat digambarkan bahwa di Kota Manado itu pertanaman di sekitarnya itu sangat beragam, berbagai jenis tanaman dapat kita temukan di situ, dan penggunaan pestisida itu relatif lebih sedikit atau boleh dikatakan sangat sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain di Kota Tomohon. Walaupun di daerah tersebut banyak tanaman-tanaman juga yang lain, tanaman hortikultura, namun pada saat yang bersamaan, penggunaan pestisida itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu paling kecil 10 sampai 13 kali itu perlu ukuran-ukuran paling rendah. Dengan berbagai macam, mulai dari herbisida, fungisida, insektisida, dan lain-lain. Begitu masif digunakan di daerah ini karena daerah e, sumber kelompok telur yang kita peroleh itu berada di antara atau bahkan kebun yang berpindah-pindah dengan tanaman-tanaman hortikultura lainnya. Demikian juga dengan bolang mengondo yang begitu rendah tingkat bahkan untuk e, parasitasi dari trichograma kita tidak temukan karena memang ya seperti di daerah tomohon ini bolang mengondo ini suatu daerah yang Uh, sepenuhnya paling banyak adalah tanaman padi sawah, tanaman padi sawah mayoritas tanaman padi sawah dan biasa tanaman jagung uh, berada di pinggiran-pinggiran area-area areal Jawa pada daerah-daerah ladang yang tidak terjangkau dengan air. Di sana pola pergiliran tanaman tidak kita uh, temui selain padi-padi dan padi, sehingga terdapat satu waktu di mana ketersediaan daripada keragaman-keragaman eh, hayati dalam hal ini tanaman-tanaman itu menjadi sangat rendah. Demikian juga penggunaan pestisida, terutama fung terutama eh, herbisida, terutama herbisida dan eh, apa namanya? herbisida dan insektisida itu masih terlalu Uh, kuat di daerah sana menjadi mendominasi penggunaan-penggunaan uh, uh, dalam kerangka pengendalian. Nah, ini tentu menjadi uh, masukan bagi kita semua bahwa di daerah-daerah yang vegetasinya cukup beragam tersedia berbagai jenis uh, tanaman maka akan sangat membantu menurut pemahaman kami bahwa ketersediaan dari uh, parasitoid ini cukup memberikan jaminan berperan dengan baik. Bukan sebatas hanya tersedianya nektar-nektar bagi eh, serangga imago daripada parasitoid, tetapi keragaman hayati para tanaman-tanaman berbunga dan lain-lain itu juga akan mendukung terciptanya ekosistem yang eh, bagus. Keterlibatan dari keragaman hayati cukup banyak, yang pada akhirnya itu akan menguatkan ekosistem secara umum. Nah, itu yang eh, terjadi di kota to, kota Manado berbeda dengan di kota Tomohon. Walaupun memang eh, keragaman eh, tanaman cukup banyak, tapi penggunaan penggunaan bahan-bahan kimia itu masih cukup tinggi demikian di daerah Bulang Mongondo Mungkin ini alasan-alasan yang eh, terjadi sehingga terdapat perbedaan yang cukup menyolok antara tingkat parasitasi yang ada di daerah eh, Manado dan di daerah-daerah lainnya seperti Tomohon dan Bolang Mongondo Hal lain yang bisa kita peroleh dari informasi ini bahwa kita bersyukur Ya, mudah-mudahan juga di tempat lain, di daerah-daerah yang lain, seperti sudah disampaikan beberapa peneliti telah melakukannya, ada tersedia parasitoid, parasitoid parasitoid yang secara lokal mampu ternyata memparasitasi, ya paling tidak untuk tingkatan ini pada kelompok telur dari spodoptera frugiperda. Tentu berharap. Masih banyak juga e, parasitoid lain, ya mungkin kalau kita inventarisir lagi sekarang mungkin mudah-mudahan masih kita bisa menemukan e, parasitoid lain juga dengan parasitasinya yang cukup bagus. Karena beberapa literatur, beberapa daerah e, menyatakan ada juga yang telah menemukan adanya e, parasitoid lokal seperti Tertasikus dan lain-lain. E, Hal penting bahwa dua hal yang boleh saya simpulkan bahwa penanaman atau penggunaan pestisida memang betul-betul harus kita e, lakukan sebijaksana mungkin sehingga konsep PAT memang bukan sesuatu yang hanya e, apa hanya dikata-kata tetapi penggunaan pestisida secara bijaksana betul-betul memang kita harus tempatkan dia pada posisi yang tepat sebagai alternatif terakhir untuk kemudian mampu melakukan pengendalian dengan tepat. Saya kira pestisida ini bukan saja hanya pestisida sintetik tapi juga pestisida pestisida nabati yang memang berspektrum luas, ya tidak bersifat uh, spesifik tentu perlu kita uh, lakukan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena walaupun memang pestisida kimia dan pestisida sudah dijabar di jabat tadi sama efeknya itu adalah berpektrum luas dan bisa juga membunuh musuh-musuh alami yang ada. Kemudian saat yang bersamaan maka penanaman taman-taman repugia atau taman berbunga secara berkelanjutan dan masif itu perlu dilakukan untuk semakin memberikan keberagaman dan fungsi-fungsi lainnya dari tanaman refugia guna mendukung agar e, ekosistem di suatu daerah itu bisa e, ya yang sudah rusak tidak kita tambah rusak dengan tindakan-tindakan yang keliru kita perlu membantu dengan penanaman tanaman refugia ini untuk semakin memperkaya hayat e, keragaman hayati di, di suatu areal pertanaman lanjut. Nah, untuk pengembangannya di daerah kita, ini parasitoid telur, kita sudah coba menggunakannya, memperbanyaknya dalam inang alternatif pada telur Corsira eh, cephalonica. Dan ini sudah eh, berhasil, sudah beberapa kali kita melakukan pelepasan-pelepasan di tingkat lapang. Hanya memang, untuk pelepasan ini, Betul-betul harus pada timing yang tepat. Kadangkala memang eh, tidak ada kesesuaian antara waktu pelepasan dengan kondisi daripada pertanaman. Karena kalau parasitoid telur kita akan aplikasikan itu berarti dilepaskan pada saat saat eh, proses peletakan telur bukan setelah telur menetas. Dan ini tidak ada. Eh, Bermanfaat, sehingga pengamatan yang betul-betul seksama harus kita lihat di tingkat lapang. Karena biasanya dari pengalaman yang kami lalui, eh, kami alami di tingkat lapang pada umur lima hari setelah tanam itu sudah mulai ada peletakan telur, dan dari apa yang kami eh, telusuri lebih lanjut pada umur tujuh sampai sembilan hari setelah tanam itu adalah puncak-puncak peletakan telur, sehingga puncak peletakan telur pada 7 sampai tujuh, maka kita harus mengundurkan memundur untuk pelepasan e, parasitoid parasitoid yang telah kita perbanyak ini sehingga ketika serangga dewasa dari parasitoid ini keluar muncul dia berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok telur dari e, apa spodoptera fungilipida yang belum belum menetas Mohon maaf, Pak Johanis. Ya. Waktunya satu menit lagi, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Tinggal ini yang terakhir, Pak. Nah, kami juga menginventarisir. Ternyata di kota Tomon kita menemukan satu entomopatogen metarizium rilei. Dan kita juga telah mengembangkan itu pada media padat. Lanjut. Nah, ini beberapa sampel yang kita temukan eh uh, spseudoktora larva spseudoktora pugipeda yang terserang uh, uh, apa terserang uh, metarisium Lanjut Ini perbanyakan di tingkat lab yang sudah sementara kita laksanakan. Lanjut. Ya, demikian Pak Pak Ustadzirin, sebagai moderator kami kembalikan uh, untuk kesempatan ini. Terima kasih. Uh, baik, terima kasih Pak Dr. Johannes Wawor yang telah uh, sharing tentang uh, inventarisasi dan juga tadi beberapa slide ditunjukkan uh, pengembangan pemanfaatan uh, entomopatogen pada uh, larva dari spodoptera frugibarga ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, saya kira semua narasumber telah uh, menyampaikan telah memaparkan materinya. Uh, dan tentunya, uh, Bapak Ibu sekalian, uh, selanjutnya kita berikan kesempatan. Kami berikan kesempatan pada masing-masing narasumber, jadi untuk uh, merespon atas komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta webinar eh, melalui chat yang ada eh, dan eh, secara berurutan kami eh, persilahkan pada Profesor Edi Martono untuk merespon eh, lebih awal. Kami persilahkan Profesor. Ya. Saya kira sudah banyak sekali pengalaman dari Bapak Ibu sekalian ini sehingga apa yang disampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya hanya mohon konfirmasi saja. Memang banyak diantaranya yang saya tidak bisa menjawab satu demi satu karena selain banyak juga urutannya tidak tidak apa tidak berurutan semua pertanyaan ada yang bukan pertanyaan dan sebagainya sehingga saya tidak bisa kembali lagi ke chat yang ada. Ya. ya. Tapi yang jelas ya banyak di antara cara-cara yang dikembangkan itu tetap harus berpegang pada bahwa penggunaan pestisida kimia itu merupakan alternatif paling akhir. Tadi juga kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yayi, misalnya banyak sekali yang bisa dilakukan selain dengan menggunakan pestisida kimiawi. Dari Pak Wawor, kita juga melihat bahwa keberadaan musa alami sebetulnya sudah bisa di e, inventarisasi sudah bisa dideteksi ya sehingga e, supaya jangan sampai terjadi seperti yang di Bulang Mongondo atau di Tomohon ketika dicari musa alaminya ternyata karena penggunaan pestisida yang terlalu tinggi musa alaminya menjadi rendah itu bisa terjadi di mana-mana sehingga dengan demikian maka tetap saja kalau apa yang diusulkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu itu merupakan cara yang efektif dari segi penggunaannya tanpa menggunakan pestisida kimiawi, maka silakan itu dilakukan. Ya, silakan itu dilakukan juga, seperti yang kembali diingatkan oleh Pak Wawor tadi, eh, pestisida nabati itu ada yang tidak mengenal jenis artinya non diskriminatif mempunyai kisaran eh, apa sasaran yang luas termasuk musuh alami jadi yang kita lakukan sebetulnya kemudian dengan kondisi yang kita belum tahu secara komplit kita melakukan apa yang disebut konservasi musuh alami konservasi adalah penyelamatan pencagaran dengan demikian apa yang sudah ada di lapangan itu nanti bisa kita tingkatkan ya karena tadi sedang dicarikan cara-cara untuk pemeliharaan yang lebih baik lagi. Sementara itu, kita juga kemudian menggunakan cara-cara eh, yang sudah diteliti juga oleh Pak Yayi tentang eh, keberadaan metarisium, keberadaan beveria, ya. kemudian ada beberapa jenis baksilis, bahkan virus ternyata di Indonesia ada yang cocok, karena laporan dari luar biasanya virusnya tidak memang betul bahwa yang e, diinfeksi oleh virus itu sangat khas tidak bisa kemudian seperti beberapa jenis jamur itu bisa atau cendawan kalau dari IPB ya itu bisa menyerang e, e, patogen yang e, menyerang hama yang tapi kalau e, virus itu biasanya sangat spesifik sehingga, memang lebih sulit mencarinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau ada pertanyaan, yang khusus untuk kami, silakan nanti dikirim ke kami saja. Kira, Baik, terima kasih ya. Profesor Edi yang telah memberikan penjelasan. Saya kira lebih tegas lagi bagaimana pengelolaan FAW ini. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Dr. Yayi untuk merespon mungkin atas komentar dan pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta webinar melalui chat ini. Kami persilahkan Pak Dr. Yayi. Baik, terima kasih Pak Mustafirin. Ada satu yang sangat menarik perhatian saya ini pertanyaan atau dari yang ada di kolom chat itu tentang upaya mitigasi deteksi dini dan uh, pengendalian volume worm ya, menggunakan teknologi digital menerapkan sensor. Nah, uh, ini memang topik yang menarik dan uh, kami juga di sini juga uh, tidak hanya di Departemen Proteksi Tanaman tadi Fakultas Pertanian dan IPP secara ini sedang gandrung 4.0 nih dan uh, sedang mengembangkan atau kita sedang uh, mulai memanfaatkan penggunaan sensor multispektral untuk mendeteksi abnormalitas tanaman ataupun abnormalitas populasi fauna di di pertanaman. Nah ini sedang kita kembangkan dan sesuatu yang sangat menarik bahwa pemanfaatan teknologi digital ini mungkin akan membantu kita mempercepat atau memberikan uh, uh, prediksi yang lebih lebih akurat ya dalam rangka monitoring uh, akan ada beberapa penambahan beberapa drone uh, dengan kemampuan uh, sensor multispektral yang sedang kita uh, usahakan uh, selain itu juga uh, teknologi ini juga uh, uh, apa, sangat menarik untuk apalagi ada hubungannya dengan ekspor buah-buahan ke, ke luar negeri yang terhambat akibat adanya serangga yang berada di dalam tubuh, apa di dalam produknya ya yang agak sulit dideteksi dan ini juga menjadi pertanyaan penting. Jadi ini tren yang menarik. Tadi pertanyaan saya lupa saya copy dari siapa ya? ya ada di chat. Mungkin saya komentar saya ke situ, Pak. Jadi ini peluangnya cukup baik dan semoga kita bisa menemukan rumus yang pas untuk bisa mendeteksi atau melakukan pemetaan serangan fungi perda misalnya salah satunya untuk deteksi dini. Terima kasih Pak Gustafir. Masih mute Pak. Pak Yayi, cukup. Dan oke, saya silakan, cukup, ya. oke baik, uh, silakan Pak Yohanes Woor mungkin ada yang uh, perlu untuk direspon uh, Pak dari uh, chatting dari para peserta webinar kesempatan ini. Belum nanti mungkin ada beberapa memang yang uh, kami mohon klarifikasi dari ketiga narasumber. Oke silakan Pak Yohanes. Terima kasih Pak moderator. Ya. Uh... Mungkin yang perlu saya tambahkan eh, sama seperti kita melakukan pada penggerak batang padi kelompok-kelompok telur yang kita peroleh mungkin sebuah ajakan juga kepada para petani kita kemudian eh, boleh mengumpulkan kelompok-kelompok telur, telur itu bukan untuk dimusnahkan tapi kemudian eh, boleh kita memasukkan dalam bambu-bambu kecil yang di bagian luarnya kita lumuri dengan eh, oli bekas ataupun sejenis perkat lainnya supaya ketika ada parasitoid yang muncul dia bisa terbang dan kembali ke alamnya sementara yang eh, frugiperda ulatnya dia tidak akan keluar dan ya paling tidak banyak hal yang boleh kita lakukan memang eh, tentu saja dengan UGF tidak semata-mata kita menyandarkan kepada upaya-upaya uh, penanggulangan uh, di tingkat parasitoid telur. Ada banyak hal tentu yang sudah kita pahami bersama untuk bisa kita kolaborasikan, untuk bisa kita praktekkan, untuk bisa kita lakukan di area pertanaman kita melalui satu strategi yang pas untuk di daerah masing-masing. Mungkin saya. Uh, ingin mendamakan juga bagi kawan-kawan POPT yang ada di lapangan supaya bisa kemudian melakukan ya mungkin di daerah lain sudah ada tapi e, coba mengumpulkan kelompok telur juga untuk melihat kira-kira apa-apa -kira, e, saja yang ada di daerahnya karena ini penting sekali untuk upaya-upaya konservasi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Edi kita berupaya mengkonservasi jangan karena begitu kuat sekarang Petani masih memang betul-betul masih mengandalkan eh, penggunaan pestisida. Ini pestisida yang dihancurkan sekarang memang cukup efektif penggunaan dari bahan aktif abamectin benzoat itu memang sangat efektif untuk mengendalikan larva-larva eh, dari spodoptera frugiperda. Bukanlah saja yang instar insar awal bahkan sampai dengan insar-insar yang berdua lima ataupun enam bisa mati. Namun tentu penggunaan pestisida pada akhirnya kita tahu semua apa dampak akibatnya bukan saja terbatas pada mengganggu ekosistem tapi memunculnya kekebalan dan lain-lain. Saya kira ini memang eh, perlu dilakukan eh, secara eh, keseluruhan kita melihat apa yang bisa kita terapkan ya kita terapkan konsep PHT memang harus kita laksanakan dengan berkelanjutan dan eh, penuh kesungguhan. Mungkin itu saja Pak eh, Moderator, Pak Mustafirin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti materi-materi eh, sudah saya diberikan kepada panitia. Nanti mungkin nanti akan di-share oleh panitia. Dan kawan-kawan juga yang bisa men-share bisa melalui pribadi bisa menghubungi kita sesama. Kawan-kawan petugas lapangan eh, sangat terbuka untuk bisa saling berkomunikasi. Demikian Pak eh, Moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Janis Wawor. Nah ini apa, sekalian ketiga narasumber ini mungkin eh, mohon nanti bisa diberikan apa eh, mungkin eh, respon atau mungkin diberikan eh, penjelasan. Ini ada dari para peserta webinar, ini ada yang eh, menanyakan. Eh, yang pertama ini eh, bagaimana peluang peluang jagung GMO terkait dengan permasalahan FAW ini, apakah ini bisa menjadi alternatif solusi untuk pengendaliannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan ini memang sampai sekarang ambang ekonomi dari FAW ini kan untuk di Indonesia ini belum mungkin dari Prof. Edi atau dari Pak Yayi atau mungkin dari Pak Wawo juga ada Pak Wawor juga ada informasi. Nah kemudian satu hal lagi ini Pak Pak Dokter Yayi ini ada yang ingin mendapatkan informasi lebih detail Pak terkait bagaimana mekanisme abu mekanisme pemanfaatan abu untuk pengendalian larva dari FAW ini. Kamu silakan. Para narasumber silakan mungkin Prof. Edi dulu dan Pak Yagi, ya. Ya, silakan. Terima kasih. Untuk uh, apa? Per, uh, GMP ya? GMP, GMO pak? Modified plan bukan hanya organisme tapi yang kita. Oke okay, ya betul. Kan GMP ini, yeah. ya bukan GMO-nya, ya. Jadi dengan demikian kita sendiri sebetulnya belum mempunyai cukup banyak informasi mengenai itu karena agak tertutup ya ini apa informasi mengenai itu tuh. tidak terbuka seperti yang lain-lain ya sehingga bagi kita untuk menilai saja karena masih merupakan e, peristiwa di Eropa banyak sekali yang menolak sementara kalau di Amerika itu banyak sekali yang setuju untuk menanam GM ya. Genetically Modified uh, Plan atau organisme ini. Sehingga uh, tergantung dari sikap pemerintah nanti. Apakah bisa begitu. Dan saya belum mendengar bahwa ada GMP yang memang direkayasa untuk bisa tahan terhadap Spodoptera ya. Tapi saya kira itu, itu sudah ada karena uh, asal dari hama ini adalah Amerika. Dan biasanya Amerika lalu mencari cara untuk bisa termasuk diantaranya adalah dengan merekayasa genetik terhadap tanaman yang ada. Nanti kalau itu sudah lebih terbuka sehingga kita bisa mengetahui keberadaan masing-masing. Barangkali Pak Yai mungkin ada eh, apa informasi mengenai itu. Kalau yang sejauh yang saya ketahui, saya sendiri belum menangkap itu. Kalau tentang penggunaan abu tadi, saya kira sama seperti yang biasa dilakukan pada eh, persemen, Pak. Kalau tidak salah lokal ya di banyak tempat semen itu kan sering ditaburi abu. Jadi caranya ya kira-kira seperti itu hanya saja yang akan kita pergunakan adalah abu yang berasal dari tanaman sisa tanaman yang ada di sawah. Hanya saja memang sebetulnya membakar sisa tanaman di sawah itu tidak begitu dianjurkan. Karena selain membunuh OPT juga membunuh mikroba-mikroba penting kemungkinan karena kenaikan suhunya mungkin akan menyebabkan mikroba tanah dan sebagainya menjadi terpengaruh. Nah ini yang yang barangkali harus diperhatikan kalau melakukan pembakaran tentu harus ditempatkan tempat yang tepat supaya jangan sampai nanti semua yang ada di pesawat itu terpengaruh sehingga malah kehilangan beberapa sama seperti kalau kita tadi apa menggunakan pestisida nabati kita harus hati-hati terhadap musuh alami maka kalau melakukan sanitasi dengan pembakaran kita harus hati-hati supaya jangan sampai panas yang muncul itu justru mengurangi keanekaragaman fauna dan flora yang ada di pesawahan karena yang kelihatan memang mudah bagi kita tapi yang tidak kelihatan alias mikroba yang renik dan sebagainya itu juga sangat akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, antara lain sekarang kan tidak tidak diperkenankan terlalu banyak menggunakan granul karena pestisida granul itu sangat mempengaruhi um, istilahnya biomassa yang ada di pesawahan terutama bioma tanah, ya uh, populasi mikroba dan sebagainya. Kemudian tentang uh, uh, apa? Ambang ekonomi, nah, ambang ekonomi ini tentunya dikembangkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi, kalau kita menunggu sampai ada ambang ekonomi yang seragam, itu malah keliru, itu karena kondisi di masing-masing wilayah kan berbeda. Tentunya harus dikembangkan, wilayah-wilayah yang bersangkutan itu mungkin batasannya adalah hamparan, gitu ya. ya pada satu hamparan itu mempunyai, karena kondisi tempat itu berbeda antara satu dengan yang lain. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dr. Yayi. Yai. Eh, terima kasih Pak Mustafirin. Eh, yang mungkin yang pertama ingin saya sampaikan mengenai pemanfaatan eh, GMP. Jadi memang betul eh, kondisi di Amerika dengan Eropa itu bertolak belakang. Ya, eh, Amerika sangat gencar mengembangkan eh, tanaman transgenik. Eh, apa namanya ya berjauh berbeda dengan Eropa ya dan dari salah satu pustaka yang pernah yang sedang yang yang kita baca kebetulan juga sedang kita coba kita buktikan di sini adalah bahwa sudah ditemukan ada resistensi terhadap Bacillus thuringiensis dan nah. seperti kita ketahui bahwa BT itu banyak yang gen gen nya itu banyak yang paling banyak dimanfaatkan untuk transgenik nah ini eh, kita belum selesai penelitiannya mendeteksi adanya resistensi terhadap BT pada spirocheta perda yang ditemukan di Indonesia. Tapi kalau di luar sudah mulai terdeteksi adanya Bacillus thuringiensis ini. Jadi memang untuk teknologi transgenik ini kita masih sebagai konsumen gen-gen yang memang dipakai oleh ini juga tersimpan rapat di masing-masing produsen ini. Dan seperti yang sudah pernah terjadi BT cotton misalnya ya memang tidak apa tidak terbuka karena memang ini resep yang sangat dijaga kuat ya teknologinya sudah banyak yang pakai tapi isolatnya atau gennya itu disimpan rapat-rapat dan apa ya kalaupun kita ingin mencoba mulai sendiri ya kita harus mulai dari nol mencari sendiri ya, kan dari masalah <laughs> di awal tidak akan dibagikan begitu saja gitu saya, saja iya. Saya kira itu. Kemudian ini juga Pak moderator ada pertanyaan nih, mengenai apa dari Bapak Nurvianto Giar Pangidung itu mengenai tumpangsari e, e, tumpang sari. Ne. Seperti yang kita ketahui tadi sudah dibahas banyak bahwa inangnya sangat banyak dan ketika memilih tanaman e, tumbang sarinya, ya kita memang jadinya harus sangat hati-hati. E, jangan sampai yang kita tumbang sarikan malah juga e, menjadi apa memperbanyak. bisa tidak hafal, mungkin Pak Dr. Johanis Wawor yang memang lebih banyak aktif di lapangan bisa me memberikan gambaran dengan apa yang terjadi di di, di Sulawesi sana, Pak. E, mungkin akan lebih tepat dijawab oleh Pak e, Wawor ya, mengenai e, apa sih yang terjadi dengan usaha tumpang apa penggunaan tumpang sari untuk me, apa, menekan populasi flu perda ini itu me, maaf pak Mustafir masih ada tadi topiknya tidak tertangkap semua ini pak mohon maaf ini ada dari Ibu, Rad, Ibu Desi Ratna ini dari BP Sumbar para narasumber ini beliau menanyakan tentang teknologi nano emulsi untuk pestisida nabati ini bagaimana prospek ke depan terkait dengan tentunya secara umum pengendalian OPT ramah lingkungan tentunya kalau pokok bahasan kita sekarang bagaimana prospek dari pemanfaatan nano emulsi pestisida nabati terkait dengan pengendalian spodoptera frugiperda ini. Oke, eh, baik, tapi tadi saya baru ingat satu pak mengenai eh, itu mekanisme abu dan pasir iya, ya. dari pustaka yang saya baca. Memang teknologi ini yang dianjurkan oleh FAO di di Afrika yang dikerjakan, ya itu salah satunya karena eh, partikelnya tajam, gitu ya. kemudian abu juga memiliki sifat higroskopis. Eh, ini melukai eh, atau bisa melukai lapisan lilin, kemudian karena dia higroskopis dapat menyebabkan eh, apa, menjadi eh, kering ya, dan itu menyebabkan kematian. Jadi kira-kira itu yang selain tadi manfaat-manfaat eh, lain seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Edi Martono tentang pemanfaatan, pemanfaatan abu ini, tapi juga yaitu betul bahwa produksinya produksi abu ini ya harus dilakukan di tempat yang tepat, jangan sampai malah merusak keseimbangan kalau dia dibakar di lahan membuat abunya ya mungkin malah akan merugikan. Kemudian menjadi mengenai nanoteknologi kebetulan bukan bidang keahlian saya pak, jadi mohon maaf saya tidak dapat memberikan penjelasan yang lebih ini barangkali pak Prof. Edi Martono bisa menyampaikan tentang nanoteknologi pada pembuatan insektisida Sebelum Pak Wawor saya tambah sedikit saja tentang itu. Ya, teknologi ini masih pada tahap awal. Kebanyakan masih dilakukan di laboratorium. Bagaimana terjadinya nanti di lapangan tentu akan bergantung banyak hal. Selain itu juga bukan teknologi yang murah gitu ya. Sementara kalau kita menggunakan pesticida nabati itu kan salah satu tujuannya bisa mendapatkan teknologi yang lebih murah bagi petani dan bisa dilakukan oleh petani sendiri. Dengan menggunakan teknologi nano itu dibutuhkan laboratorium, dibutuhkan alat dan bahan yang tertentu ya. Sehingga eh, akhirnya kita hanya menunggu saja sampai perusahaan yang seperti perusahaan pestisida pestisida konvensional yang menjual bahan-bahan pestisida nabati yang sudah ada dalam bentuk uh, sudah menggunakan teknologi nano ini ya. Beberapa kali saya melakukan uh, pembimbingan terhadap mahasiswa yang mengambil uh, topik mengenai ini termasuk salah satu diantaranya dari IPB juga. Ini ternyata bahwa uh, belum bisa kemudian diterapkan secara langsung di lapangan ya. Kita masih perlu menunggu beberapa saat sebelum nanti akhirnya menjadi saya yakin pada suatu ketika pasti bisa menjadi lebih murah sama seperti ketika kita pertama kali meng mengenal HP dulu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa memakai karena terlalu mahal. Sekarang hampir semua orang sudah bisa menggunakan itu. Saya kira nanti akan sampai ke titik itu mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Wawor ada yang mau ditambahkan Pak? Baik Pak eh, darah Sumber, saya coba mendapatkan sedikit. Jadi sebetulnya ketika kita berpikir tentang ambang ekonomi sebetulnya kita mencari legitimasi untuk menggunakan pestisida kimia ya biasanya kan petugas Pak sudah lewat ambang ekonomi maka pada saat itu kita diberi semacam kewenangan untuk menggunakan pestisida pestisida kimia dalam hal ini Nah, eh, saya tidak sampai saat ini kan, seperti disampaikan oleh moderator, amang ekonomi untuk FAB ini belum kita eh, sepakati. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Edi juga, tentu di berbagai tempat, tentu itu berbeda-beda, karena karakteristik dari masing-masing daerah yang berbeda-beda. Sehingga kalau bagi saya memikirkan tentang itu adalah apa yang bisa kita lakukan sebelum sampai ke melewati ambang ekonomi itu. Maka yang terpenting itu ya banyak hal yang kita lakukan dari mulai dari perencanaan tanam. Memang ada kesulitan beberapa daerah untuk penanaman jagung bisa diatur dalam jangka waktu atau katakanlah dalam musim tanam tertentu. Tetapi seperti di daerah kami agak sulit kita mau menemukan bahwa tanaman jagung itu bisa kita atur pergiliran tanaman bersama padi karena di daerah ladang itu dengan hujan yang hampir tiap saat ada itu agak sulit kita mau mengatur untuk mengendalikan jangan tanam nah jangan dulu ditunda dulu tanam atau penanaman serentak sehingga eh banyak hal yang boleh mungkin dilakukan adalah salah satunya mulai dari awal kita mungkin mungkin bisa melakukan mulai dari eh, tingkat pengumpulan kelompok-kelompok telur. Ya saya menganjurkan itu di samping juga penanaman-penanaman tanaman-tanaman refugia yang E, kelihatannya memang betul-betul memberikan e, perspektif yang baik dalam pengelolaan e, e, OPT secara umum, karena tidak ada, saya pikir, ada pengendalian OPT dengan mengedepankan satu teknik, maka semua selesai. Tapi dalam satu kerangka e, pengendalian yang diatur dalam bentuk strategi untuk bisa memenangkan pertarungan bersama e, OPT ini, maka ya memang perlu untuk pemikiran-pemikiran, pembicaraan bersama dengan kelompok-kelompok tani ya. Eh, sering agak kesulitan kita memang petugas-petugas lapangan mau sampai ke sana. Oleh karena itu penggunaan bahan-bahan seperti misalnya eh, metarisium, relay yang ini memang kita sudah lakukan dan melalui PCR juga kita sudah memeriksa eh, yang ada pada Entomopatogen yang ada pada kita itu di daerah Tomohon memang eh, cukup banyak, sebetulnya, yang terserang dengan eh, metarisium relay ini. Dan dari hasil eh, PCR, memang ya, seperti itulah eh, namanya eh, metarisium relay. Dan itu yang kita coba mengembangkan. Nah, itu ada dua hal, itu kan, perlakuan pada tingkat pengumpulan kelompok telur dan berusaha melakukan konservasi penanaman tanaman refugia penggunaan tanah eh, apa entomopatogen kita tidak perlu harus menunggu apa namanya eh, ambang ekonominya kita bisa lakukan itu pada awal-awal karena OPT dari pengalaman yang kita lakukan apabila kita melakukan pengendalian dengan bahan-bahan pengendali seperti eh, apa eh, yang sudah dibagikan ke kantor-kantor itu pada awal itu pada insar satu itu dan insar dua ketika terkena itu e, efeknya luar biasa bagus. Nah, memang agak kesulitan kalau kita mengaplikasikan pada pengguna entomopatogi ini. kalau instarnya sudah instar 4, 5 dan 6 dan agak sulit e, mem mem melihat e, hasilnya kalau toh ada itu sangat sangat terlambat karena tanaman juga sudah rusak duluan. Tinggal tentu hal itu perlu dilakukan untuk e, mengurangi ya pengembangan perkembangan populasi di di tempat yang lain. Saya kira itu terkait dengan tumpang sari eh, ya saya berpikir memang agak kesulitan justru karena memang hama ini ya dikenal dengan hama polifak, yang pasti kalau kita melakukan tumpang sari ini kan kalau tumpang sari berarti tanaman-tanaman yang kita tanam itu berarti yang kita kehendaki hasilnya. Beda kalau kita memilih tanaman-tanaman eh, sebagai umpan ya kita memang bisa menyodorkan tanaman itu sebagai umpan agar opt nya ke sana. Kita juga sudah melakukan sebetulnya penelitian tentang eh, preferensi oviposisi posisi kepada eh, sembilan varietas jagung, tapi sepertinya, sepertinya eh, bukan sepertinya hasilnya memang tidak signifikan. Artinya pilihan untuk eh, oleh spesuktor program beda pada sembilan varietas yang kita uji itu sama, jadi tidak ada yang lebih dia eh, sukai. Walaupun memang eh, ada perbedaan peletakan telur, tapi secara statistik memang tidak berbeda. Mungkin itu saja Pak yang moderator yang bisa saya tambahkan. Terima Baik, kasih. Baik, terima kasih pada semua narasumber yang telah memberikan uh, uh, tambahan informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa peserta memang sudah banyak yang mohon izin untuk live karena sekarang ya. hari Jumat, jadi mungkin yang tadi yang Indonesia Timur sudah lebih dulu. Dan ini juga sudah mulai teman-teman yang di Indonesia Tengah juga sudah mulai live. Nah ini tentunya kami kembalikan pada admin yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal. Sekarang waktunya sudah pukul 11 kurang 2 menit. Dan ini juga untuk yang Indonesia Barat, yang bagian timur ini juga sudah mulai bersiap-siap untuk melaksanakan sholat yeah. Jumat. Yeah. Uh, silakan mungkin uh, Bapak Ibu yang mewakili admin di sekretariat, apakah Ayah. kita cukupkan dulu atau bagaimana? Terima kasih Pak Moderator uh, untuk uh, setelah apa um, sudah mengantarkan dan memberikan gambaran webinar pada kesempatan siang hari ini dan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber semuanya ya. narasumber berhubung ini hari Jumat dan banyak pertanyaan yang sudah direspon dengan sangat baik oleh bapak-bapak narasumber mungkin sebelum kami akhiri mohon izin kami sampaikan sertifikat penghargaan untuk kepada bapak narasumber dan moderator. Sebagai apresiasi kami uh, sudah menyampaikan uh, pengetahuan dan ilmunya kepada para peserta dan kami uh, mohon izin Pak kami sampaikan secara simbolik uh, sertifikatnya. Uh, yang pertama ke Bapak uh, Dr. Mulyadi, Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pamengan uh, yang sudah mendahului untuk meninggalkan webinar karena ada lain Selanjutnya ke Prof Bapak Edi Martono, terima kasih Pak. Kembali. selanjutnya ke Bapak Doktor Yayi Menara, terima, terima kasih Pak. Selanjutnya, Pak. selanjutnya ke Bapak Dr. Johannes Wawor dari Sulawesi Utara ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Moderator kita Pak Mustafirin, terima kasih Pak. Sudah memandu webinar kali ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. izin kami mengakhiri webinar sesi kali ini Baik. atas nama panitia Tim Propaktani. Propaktani. Uh, mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa saksikan episode webinar selanjutnya. Kami masih akan hadir setiap hari dengan rata-rata dua webinar setiap harinya. Terima sih Pak. Mohon izin. Pali. Pali. Positif 2,95 persen Di kuarta ketiga Sektor pertanian juga Masih bisa tumbuh Lebih baik lagi di lain kesempatan The government of Indonesia has made bold commitments and transformed on transforming its agri food systems, including establishing inclusive, resilient, and sustainable food systems as one of its national policy priorities. FAO is providing technical support to develop an optimal model to guide this process. We will continue to work closely with the government on the transformation in the years to come. We believe that science, technology, and innovation will be key to this transformation, but also data will be crucial. Leveraging the talent and resources of your youth and women and the robust ecosystem of startups and entrepreneurship in Indonesia will be crucial for success. Yeah.